Keamanan pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan hepa filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. dan pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. Selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap dengan penggunaan hepa filter udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan HEPA filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan hepa filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan hepa filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Keamanan pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan hepa filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan hepa filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan hepa filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Ciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan hepa filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. bis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Keamanan pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RSUPZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan HEPA filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Zat Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap, dengan penggunaan hepa filter udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. Wewe RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik, sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Keamanan pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan hepa filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit, demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Keamanan pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai sakit adalah sahabatku. RSPW RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Keamanan pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu... Zat Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan HEPA filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. Memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik, sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Keamanan pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan HIP. मतलब yeah, okay, oh, Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan HEPA filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami Orang sakit Selamat pagi Bapak-Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak-Ibu selama webinar berlangsung diwajibkan untuk mematikan audio dengan mengaktifkan tombol mute. Dan setiap peserta wajib menulis display nama dengan menggunakan nama lengkap beserta institusi, seperti contoh yang ada di layar Bapak-Ibu peserta. Selama pemberian materi, peserta dilarang memotong pembicara, Tanya kepada pembicara, karena nanti akan saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab, sehingga nanti Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung maupun melalui kolom chat. Zat Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap, dengan penggunaan hepa filter udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. RW RKZ Malang memiliki ruang Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, kebersihan area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali untuk uh, nama lalu diikuti dengan nama institusi Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Dan nanti jika ada pertanyaan saat pemateri memaparkan materinya, mohon untuk bisa menuliskan di kolom chat terlebih dahulu karena nanti saya akan beri waktu untuk sesi tanya-jawab dan di situ nanti Bapak-Ibu bisa bertanya kepada pemateri secara langsung maupun bisa menuliskan di kolom chat dan nanti akan saya bantu untuk membacakan kepada pemateri. Acara akan kami mulai di pukul jam 9 ya Bapak-Ibu ya, jadi mohon untuk ditunggu sebentar. Terima kasih. PW RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik, sehingga di masa pandemik ini, jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat inap, rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. RKZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan HEPA filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. yeah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Erwin Setiawan, selaku Kepala Bidang Pelayanan BP Jam Sostek. Yang terhormat Ibu Lora Srinovita Ginting, selaku Case Manager BP Jam Sostek. Yang terhormat Dokter Lisa Setiawati MMRs, selaku Direktur Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Yang terhormat Dokter Arviansa, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi estetik, dan subspesialis. Luka bakar dan luka, dan dokter Gatot Sudarwanto, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, selaku pemateri kita pada webinar pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan juga yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara webinar kita pagi hari ini dengan judul "Penanganan Luka Bakar dalam Kecelakaan Kerja dan Posisi Ergonomis dalam Bekerja". Sebelumnya, saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama yaitu sambutan Kepala BP Jam Sostek Cabang Malang oleh Bapak Erwin Setiawan. Berikutnya materi dari Ibu Lora. Dilanjutkan yaitu materi dari materi, uh, alur PLKK oleh Dr. Lisa Setiawati MMRS. Setelah itu nanti akan ada kuis sesi satu, yaitu nanti kuis akan kami berikan melalui kolom chat, ada link yang akan kami berikan. Jadi Bapak-Ibu harus mengisi link quiz tersebut, karena nanti kita akan ada door dan hadiah menarik tentunya yang akan kami bacakan di akhir acara nanti. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab dari materi 1 dan materi 2. Jadi nanti Bapak-Ibu akan kami berikan kesempatan dan akan kami berikan waktu untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ibu Lora dan Dr. Lisa. Selanjutnya akan dilanjutkan materi yang ketiga dan yang keempat yaitu dari Dr. Arviansa dan Dr. Gatot. Selanjutnya ada di quiz season 2. Nanti juga akan ada hadiah menarik yang akan saya bacakan di akhir acara. Jadi disimak materinya dan nanti Bapak Ibu kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami bagikan linknya di kolom chat. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab lagi oleh Dr. Arviansa dan Dr. Gatot. Jadi Bapak Ibu bisa... Konsultasi atau bisa bertanya kepada Dr. Gatot dan Dr. Alviansa secara langsung. Selanjutnya akan saya bacakan pembagian door prize karena kita nanti akan ada 10 e-money masing-masing sejumlah Rp50.000 dan kita ada 30 hadiah hiburan yang tentunya menarik untuk Bapak Ibu peserta dan yang terakhir ada 3 voucher konsultasi bersama Dr. Gatot Dr. Arviansa dan MJU, serta kita akan memberikan kartu flash BCA kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita sebelum masuk acara, kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama dan kemayakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya yaitu sambutan yang akan dilakukan oleh Bapak Erwin Setiawan selaku Kepala Bidang Pelayanan BP Jam Sostek kepada Bapak Erwin. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Selamat pagi Bapak Erwin. Pagi Bu Sinta, apa kabar? Baik Pak, sehat Bapak Erwin bagaimana Pak? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Suara saya jelas. Hari ini, iya jelas Pak, sudah terdengar jelas. Hari Untuk ini kita ada webinar ya, Pak ya. ya. Ini videonya sebentar ya, Pak ya. Uh -uh. Boleh Pak, monggo disilakan bisa diaktifkan videonya, Pak. Masih di stop. Enggak apa-apa. Oh, sudah. Sudah, ya. Pak. Hai. Okay. Kita hari ini ada webinar ya, Pak. Tentunya materinya sangat menarik sekali nih, Pak. Karena banyak masyarakat yang antusias dan mungkin bertanya-tanya, ya Pak, tentang klaim BPJS seperti apa, dan mungkin hanya beberapa aja yang mengira kalau BPJS uh, hanya bisa diklaimkan untuk yang cedera berat, ya Pak. Tapi nanti akan dibahas tuntas oleh Bu Lora, ya tentunya, ya, ya Pak. Ya, baik Bapak, monggo. Untuk sambutan waktu dan tempat saya persilakan, Bapak. Oke, terima kasih Bu Sinta. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua eh uh, izinkan saya mewakili Pak Widodo, Kepala Cabang, untuk memberikan uh, sedikit uh, opening terkait sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya hari ini akan membahas tentang kecelakaan kerja dan penanganan kecelakaan kerja, terkhusus lagi di Rumah Sakit Panti uh, Sawahan, mungkin lebih terkenalnya RKZ ya, karena rumah sakit legendaris ini uh, untuk pelayanan kecelakaan kerja sendiri uh, kita sangat berterima kasih sekali karena kita uh, sangat mengandalkan rumah sakit karena sampai saat ini BBJS Ketenagakerjaan kerjaan uh, belum memiliki fasilitas kesehatan sendiri jadi kami bekerja sama dengan rumah sakit rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia untuk di Malang ini salah satunya adalah RKAS atau Rumah Sakit Panti Waluya. Eh, monggo Bapak Ibu perusahaan HRD kalau ada case kita agak mengharapkan ya untuk kes kecelakaan kerja baik eh, kecil besar nggak ada masalah yang penting kecelakaan kerja bisa dilayani di Rumah Sakit RKAS Panti Waluya. Begitu juga kami juga mengharapkan terkait kelengkapan administrasi. Jadi karena kami kerjasama dengan rumah sakit, mungkin rumah sakit ini lebih dekat dengan lokasi pabrik atau perusahaan Bapak-Ibu, jadi untuk berkas kelengkapan administrasi kecelakaan kerja bisa dilengkapi juga di rumah sakit supaya nanti tidak mengganggu proses penagihan atau pencairan klaim kecelakaan kerja dari rumah sakit ke kami. Untuk biaya sendiri juga kita tidak kita batasi, kita sesuai dengan indikasi medis yang kita batasi hanya kelas kerjasama saja. Beberapa kali ada keluhan, mungkin ini masukan bagi baik-baik rumah sakit ataupun peserta perusahaan ataupun peserta mandiri yang dilayani di mengalami kecelakaan dan dilayani di Panti Waloyo, keluhan ini tidak terjadi di Panti Waloyo tapi di beberapa rumah sakit lain. Uh, jadi uh, yang menangani kecelakaan itu adalah rumah sakit dan dokter. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, perlu ditanyakan terkait medis, terkait perkembangan medis atau perkembangan pasien, monggo langsung ditanyakan langsung ke rumah sakit atau ke dokter karena beberapa kali kami di apa ditanyakan sama tenaga kerja atau perusahaan ataupun uh, keluarganya. Pak, ini uh, pasiennya kondisinya masih seperti ini tapi kok sudah diboleh disuruh pulang kita sendiri juga juga bingung jawabnya karena kita tidak menangani langsung pasien dan yang mengerti kondisi pasien itu adalah dokter ataupun rumah sakit. Semoga hal-hal seperti ini karena kami sekali lagi kami sampaikan di awal tadi bahwa untuk kasus kecelakaan kerja kami tidak melihat plafon, tidak ada plafon, tapi semua kami tanggung sesuai dengan kebutuhan medisnya. Yang kita batasi hanya standar kelasnya saja. Uh, kalau mau naik kelas bisa nambah. Terkait terkait apakah pasien ini memerlukan perawatan A, memerlukan perawatan B, terus apakah sudah, sudah boleh pulang ataupun belum, monggo langsung dikonsultasikan dengan dokter. Jadi mohon difasilitasi nanti dari rumah sakit kalau ada hal, -hal seperti itu uh, bisa difasilitasi untuk dikomunikasikan dengan dokternya karena kami sendiri juga tidak mengetahui kondisi pasien itu supaya tidak ada komplain. Artinya memang kalau memang baru boleh pulang ya sudah kalau saya sendiri sih kalau di rumah sakit kalau sudah boleh pulang cepat lebih senang pulang cepat beda dengan nginep di hotel seperti itu. <laughs> uh, itu sedikit uh, sharing terkait kes-kes kecelakaan kerja. Terus yang berikutnya, eh, kami juga menginformasikan ada beberapa perubahan manfaat terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, kerjaan, monijen, Sinta, sekaligus eh, kami hanya memberikan sekilas saja. Nanti kalau ada Maaf, pertanyaan pak. bisa di, dibahas di lain waktu atau eh, bisa kontak ke nomor saya itu tadi terkait kecelakaan kerja yang kedua terkait e, jaminan kematian jaminan kematian saat ini kita memberikan santunan 42 juta e, kalau masa iur kita juga ada untuk e, A, beasiswa untuk ahli waris untuk anak ahli waris yang masih sekolah e, besarnya untuk tk dan SD satu setengah SMP 2 juta SMA 3 juta dan perguruan tinggi 12 juta per tahun. Jadi pengajuannya per tahun. Uh, untuk jaminan kematian untuk beasiswa ini ada masa iurnya. Jadi minimal masa iur sudah memenuhi syarat puluh 36 bulan atau 3 tahun. Uh, yang berikutnya untuk CHT, jaminan harga tua. Uh, untuk perusahaan, Bapak-Ibu, perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya di atas usia 56, karena usia 56 ini sesuai dengan aturan JHT itu adalah usia pensiun JHT, jadi diperbolehkan, dihimbau, diperbolehkan untuk mengambil jaminan hari tuanya tanpa harus dinonaktifkan. Karena memang karena memang pekerja ini masih bekerja, jadi untuk yang usia sudah 56 tahun atau lebih bisa melakukan pengajuan klaim JHT untuk saldo di bawah 10 juta bisa langsung ke aplikasi dalam sustek mobile, jadi nggak perlu ke kantor. Otomatis setengah jam sampai satu jam bisa langsung ditransfer ke rekening untuk saldo yang di bawah 10 juta. Untuk yang saldo di atas 10 juta, bisa kalau tidak mau kalau mau online tidak perlu ke kantor antri bisa akses link kami di web lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id Terus yang berikutnya terkait eh, program perumahan, jadi kami juga memberikan fasilitas eh, subsidi bunga untuk KPR, jadi KPR-nya ini harus ke bank BTN, eh, besarnya KPR-nya maksimal 500 juta, dan rumah pertama kami juga memberikan subsidi bunga yang besarnya 3% plus BI rate, cuman banknya ini harus bank BTN itu sedikit sekilas beberapa update yang terakhir ada program baru dari tahun 2022 terkait jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak nambah iuran otomatis kalau memenuhi syarat akan berhak untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini untuk yang berhenti bekerja karena PHK yang berhenti bekerja karena PHK kalau berhenti bekerjanya karena mengundurkan diri, usia pensiun, habis kontrak, itu tidak bisa mengajukan untuk bantuan PHK. Itu sekilas dari kami, beberapa informasi tambahan. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Semoga alur pelayanan kecelakaan kerja untuk peserta kami, khususnya di rumah sakit ya bisa dipahami sehingga ada keseimbangan antara semua pihak, jadi rumah sakit bisa melayani dengan baik, terus peserta ataupun perusahaan melengkapi berkas yang diperlukan, juga selengkap-lengkapnya dan secepat-cepatnya, sehingga rumah sakit juga bisa menagih atau mengklaimkan ke kami biaya yang sudah dikeluarkan, juga dengan tepat waktu. Itu uh, Bu Sinta dan Bapak Ibu semuanya, uh, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Erwin. Berarti banyak sekali, ya Pak, ya program dari BPJS Ketenagakerjaan, dan tentunya banyak juga benefit yang didapatkan oleh perusahaan, ya Pak, ya. Jadi, bagi perusahaan yang masih belum bergabung, belum mendaftar gabung segera, daftar segera, dan tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Airun bahwa RKZ juga bekerja sama, jadi jangan uh, jangan ragu untuk bergabung, karena nanti RKZ juga ada PIC-nya, jadi nanti Bapak-Ibu akan secara mudah untuk dapat pengklaiman BPJS-nya. Terima kasih ya Pak Airun ya, atas sambutannya. Selanjutnya yaitu materi yang pertama. Selamat pagi Bu Lora. Selamat pagi Mbak Sinta. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Baik, luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Baik ya. Bu, ini uh, banyak sekali Bu pesertanya yang bergabung karena memang materinya sangat bagus Bu dan antusias pastinya nanti banyak yang bertanya kepada Bu Lora nih Bu. Baik, Bu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja, Bu. Waktu dan layar saya persilakan untuk di materi yang pertama, Bu Monggo, Bu. Baik, terima kasih waktunya. Selamat pagi. Eh, Dokter Lisa sudah bergabung, ya. Yang terhormat, Dokter Lisa, selaku Direktur Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan, Pak Erwin, dan seluruh narasumber serta peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Izin untuk dibantu share materinya mungkin. Baik Bu Lora, sebentar ya Bu ya. Tidak bisa, tapi tidak bisa, tapi tidak bisa, tapi sudah muncul, Bu. Sudah muncul, tapi apa di layar saya aja ini terpotong gitu tampilannya, atau kalau di sebentar ya bu ya. Sampun bu. Apakah masih kepotong bu Lora? Baik sudah cukup mbak. Ya, tadi uh, Pak Erwin sudah cukup panjangnya menjelaskan program-program uh, BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, tadi ada jaminan hari tua, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan satu lagi manfaat tambahannya, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, saya di sesi ini akan khusus memper, menjelaskan, mendiskusikan tentang apa itu program jaminan kecelakaan kerja. Seperti yang sudah kita tahu bahwa Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan ini adalah salah satu rekanan kami, salah satu pusat layanan kecelakaan kerja di area Malang yang cukup banyak, cukup banyak menangani pasien-pasien peserta BPJS Naga Kerjaan yang mengalami kecelakaan kerja. Lanjut mungkin next slide kedua. Ini sudah tahu semua ya bahwa BPJS di Indonesia ini ada dua, yang pertama kesehatan dan ketenagakerjaan kerjaan. Tapi tidak ada salahnya kita bahas lagi karena sampai sekarang pun masih ada kasus yang kartu tukar antara kesehatan dan ketenaga kerjaan. BPJS Kesehatan ini, Bapak-Ibu, jadi khusus untuk menangani eh, penyakit yang datangnya dari dalam tubuh. Penyakit yang tidak ada kaitannya dengan kecelakaan kerja, dengan pekerjaan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan ini khusus untuk eh, menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian untuk memberikan kemudahan juga bagi masyarakat eh, agar nggak eh, agar tidak tertukar antara kesehatan dan ketenaga kerjaan, maka sejak akhir 2019 secara resmi BPJS Ketenaga Kerjaan menggunakan nama panggilan BP Jam SosTek. Harapan kami dengan nama panggilan BP Jam SosTek tidak ada lagi kebingungan ya untuk membedakan mana kesehatan, mana ketenaga kerjaan. Lanjut BPJS Ketenaga Kerjaan bertujuan memberikan perlindungan sosial untuk seluruh rakyat terutama seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Apa itu gitu ya? Yang pertama meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Yang kedua, melanjutkan terputusnya penghasilan karena risiko sosial. Lanjut. Next di skip aja lanjut <tipun> Nah, ini untuk ruang lingkup kecelakaan kerja ya, Bapak Ibu. Jadi untuk program jaminan kecelakaan kerja ini melindungi para pekerja mulai dari berangkat berangkat kerja, jadi sudah di luar bangunan rumah Bapak Ibu sekalian. Sudah di luar. Kalau punya, kalau ada pekarangannya, kalau ada pagernya, berarti sudah di luar pagernya, gitu ya. Kemudian, dalam perjalanan menuju tempat kerja, misalkan, "Amin, amin, ada resiko di perjalanan, maka bisa termasuk dalam kategori kecelakaan kerja." Begitupun saat perjalanan kembalinya, dan tentu saja selama di dalam tempat kerja, tempat kerja ini tidak melulu hanya kantor, hanya gedung, namun bisa juga saat dinas kerja, tentunya dibuktikan dengan surat dinas. Lalu untuk kecelakaan kerja ini sebenarnya sangat mudah untuk kita bedakan ya, karena kecelakaan kerja ini ada pencetusnya, ada penyebabnya dari luar, jadi bukan sesuatu yang berasal dari dalam tubuh. Misalkan apa ya jatuh dari motor, Kemudian, mungkin di kantor jalan melamun gitu ya. Lalu, kepentok-kepentok nih jatuh atau tergelincir, terjepit. Nah, jadi ada penyebab dari luar. Lanjut, ini untuk contoh-contohnya yang termasuk kecelakaan kerja di dalam waktu kerja. Mungkin saat sedang bekerja di kantor, kemudian kerja lembur. Apakah itu perkelahian yang terkait dengan dinas? Maksudnya, perkelahian ini contohnya rekan-rekan kita, security yang ada di garda terdepan. Apakah itu mungkin ada percekcokan dan dia harus melerai, dan terlibat perkelahian? Maka nanti untuk cedera-cederanya bisa pengobatannya menggunakan BPJS Naga Kerjaan. Kemudian untuk di luar waktu kerja, apakah itu seperti kegiatan olahraga, upacara, outbound, jika ada resiko, monggo berobat menggunakan BPJS Naga Kerjaan. Lalu mengikuti pendidikan, pelatihan, menjalankan cuti namun dipanggil masuk, masuk kerja. Ini nanti bisa dibuktikan dengan surat panggilan kerjanya. Kemudian, ada juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dinas. Lalu, kecelakaan yang terjadi saat perjalanan pulang maupun pergi, setiap akhir pekan ke rumah tempat tinggal yang sebenarnya. Ini untuk case-nya teman-teman yang merantau, apakah itu contohnya rumahnya di Sidoarjo ya, sedangkan bekerjanya di Malang, dan setiap akhir pekan mungkin kebiasaannya itu pulang ke rumahnya yang di Sidoarjo. Maka dalam perjalanannya pulang ke rumahnya yang di Sidoarjo dan saat berangkat lagi nanti bekerja, jika ada resiko bisa menggunakan BPJS Naga Kerjaan. Dan yang terakhir itu hilang atau dianggap telah meninggal dunia saat yang bersangkutan bekerja. Biasanya ini kasusnya para nelayan. Mungkin dia eh, apa namanya tenggelam, cuaca buruk, lalu setelah pencarian Walaupun belum ditemukan jenazahnya namun sudah ada surat pernyataan dari yang berwajib bahwa dianggap telah hilang maka untuk santunan meninggal dunianya bisa kita proses menggunakan santunan meninggal dunia hubungan kerja lanjut Kalau tadi yang termasuk kecelakaan kerja, nah ini kita tentang kriteria tidak termasuk kecelakaan kerja. Yang pertama kecelakaan saat tenaga kerja meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Ini pernah ada tesnya itu meninggalkan tempat kerja, misalkan jajan ke Indomaret, mungkin Indomaretnya dekat-dekat kantor atau ke ATM di jam kerja. Kemudian terjadi resiko kecelakaan, maka mohon maaf tidak bisa kita cover ya. Karena kan hmm. uh, itu kepentingan pribadi, tidak ada unsur-unsur dinas di dalamnya. Kemudian di luar waktu kerja melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugasnya atau mungkin bukan tugasnya tapi tidak ada perintah juga gitu dari atasan. Lalu bunuh diri yang keempat, kecelakaan akibat mencelakakan diri sendiri dengan sengaja. Ini hampir sama dengan bunuh diri. Tapi untuk bunuh diri biasanya meninggal, lalu kecelakaan ini yang gagal meninggal. Ini sama-sama tidak bisa kita cover dengan BPJS Naga Kerjaan. Lalu pengobatan yang melibatkan komplementer, alternatif, tradisional, sangkal putung, itu tidak bisa diklaim ke BPJS Naga Kerjaan. Jadi pengobatannya harus murni melibatkan fasilitas kesehatan. Tidak boleh yang lain-lain. Kemudian, semua obat-obatan yang golongannya kosmetik, herbal, obat gosok itu juga belum bisa sampai dengan saat ini. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan, namun tujuannya untuk estetik. Nah, jadi yang kita cover itu hanya untuk mengembalikan fungsi, mengobati, tidak memperbaiki eh teksturnya gitu supaya misalkan luka bakar sudah sembuh nih cuma kan ada luka, luka parutnya aku mau dimulusin dokter gitu ya di di operasi bedah kulitnya itu tidak bisa kita cover. Kemudian ada juga home care. Sebenarnya home care kita cover namun harus ada rekomendasi dari dokter dan ada tindakan-tindakan khusus yang boleh di home kan gitu ya. Namun kalau home care-nya atas permintaan pribadi maka tidak bisa kita cover. Lalu klaim yang diajukan melebihi 5 tahun sejak tanggal kejadian. Jadi ada expired-nya untuk kasus kecelakaan kerja ini ada expired-nya yaitu 5 tahun sejak tanggal kejadian. Lanjut Kemudian ada juga istilahnya meninggal mendadak kalau di kecelakaan kerja. Jadi tadi kan BPJS Tenaga Kerjaan ada program jaminan kematian. Jaminan kematian itu santunannya 42 juta tanpa melihat apa penyebabnya. Beda lagi dengan meninggal mendadak. Kalau meninggal mendadak ini adalah meninggal akibat eh, maaf meninggal yang ada kaitannya dengan hubungan kerja seperti apa? Yaitu, kategorinya misalkan dia sedang bekerja, kemudian ada serangan sakit. Serangan sakitnya ini kita tidak lihat apakah itu dari dalam tubuh atau ada penyebab dari luar. Namun, serangan sakitnya ini terjadi di tempat kerja dan saat bekerja, kemudian dibawa segera ke fasilitas kesehatan, dan ternyata dinyatakan meninggal dunia kurang dari 24 jam dari saat serangan. Maka, walaupun penyebabnya bukan pekerjaan yang bersangkutan tapi ini kita anggap meninggal mendadak karena serangannya tadi saat bekerja dan di tempat kerja. Nah, untuk santunan meninggal mendadak ini sama dengan santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja yaitu 48 kali upah yang dilaporkan ke BPJS ketenagakerjaan. Upah terakhir sebelum terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian meninggal mendadak yang tidak dikategorikan berhubungan dengan pekerjaan apabila Ternyata peserta saat mendapat serangan, lalu dibawa ke rumah sakit dan meninggalnya ternyata lebih dari 24 jam. Itu belum bisa masuk meninggal mendadak. Lalu untuk kategori peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri itu harus ada batasan iuran. Jadi maksimal iurannya maaf minimal iurannya itu harus 12 kali iur satu tahun pembayaran iuran baru boleh mendap baru berhak mendapatkan santunan meninggal mendadak jika ada resiko. Kemudian meninggal di perusahaan, namun serangannya terjadi saat yang bersangkutan sebenarnya sedang tidak bekerja atau sedang di luar jam kerja. Contohnya mungkin dia sedang jadwal off atau mungkin sedang cuti, tapi main ke kantor, main ke kantor gitu ternyata ada serangan. Nah, walaupun dia ada serangan dan meninggal kurang dari 24 jam, tapi setelah kita buktikan ternyata dia itu bukan bukan jadwal kerja di hari itu, maka tidak akan mendapatkan santunan meninggal mendadak, namun dapatnya yang meninggal biasa yang 42 juta. Lanjut. Nah, ini beberapa manfaat program kecelakaan kerja yang bisa Bapak Ibu dapatkan di fasilitas kesehatan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan atau yang disebut PLKK. Yang pertama, pemeriksaan tindakan dokter, kemudian rawat inap atau rawat jalan juga bisa, kemudian pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan mengutamakan berlogo generik, jadi sesuai kebutuhan ini pastinya sesuai dengan indikasi medisnya dan sesuai dengan eh, apa yang namanya diagnosa. Lalu penunjang medik juga ronsen, lab, MRI semuanya bisa, kemudian screening covid. Screening COVID ini yang bisa kita cover hanya untuk prosedur preoperasi. Jadi, kalau untuk yang di rawat jalan, mungkin atau pemeriksaan, biasanya kan kalau uh, mungkin ada beberapa rumah sakit sebelum melakukan MRI disuruh screening COVID dulu, maka itu tidak bisa kita proses ya. Jadi, kita murni hanya untuk keperluan operasi untuk screening COVID-nya. Lalu, fisioterapi juga boleh rujukan juga boleh jika diperlukan. Lanjut. Nah, jadi untuk perawatan kecelakaan kerja ini unlimited ya Bapak Ibu. Unlimited di sini harus sesuai dengan kelas kerjasama. Kalau dengan rumah sakit Panti Waluya ini kelas kelas 3 apa ya terakhir itu. Kelas 3 sepertinya. Jadi kita itu sesuaikan dengan kelas satunya RSUD. Jadi jangan khawatir kita tidak ada plafon. Bapak Ibu jika ada resiko kecelakaan kerja, apakah di karyawannya di perusahaannya ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, maka untuk pengobatannya akan kita cover sampai dengan sembuh. Begitupun untuk kasus yang fraktur, patah tulang jika dipasang pen dan akan dilepas pen katakanlah dua tahun kemudian, itu pun akan kita cover, gitu ya. Lanjut. Ini untuk beberapa manfaat program kecelakaan kerja yang ada perubahan. Apakah itu nambah manfaatnya atau malah berkurang? Di sini dia disajikan. Yang pertama untuk masa luar saklim, yang sebelumnya 2 tahun, sekarang sudah menjadi lima tahun. Untuk home care, sebelumnya tidak ada layanan kami untuk home care. Namun sekarang sudah ada maksimal satu tahun dengan batasan 20 juta. Jadi yang mana dulu yang tercapai? Apakah satu tahun penanganannya dulu yang tercapai atau plafon yang 20 juta yang duluan habis? Gitu ya. Kemudian transportasi. Untuk transportasi ini Bapak-Ibu eh, boleh ambulan ataukah angkutan umum boleh. Namun ini tujuannya untuk membawa si korban dari TKP ke fasilitas kesehatan, kemudian rujukan, kemudian saat pulang, namun untuk penanganan pertama, dan itu pun, mohon maaf, kondisinya masih hidup ya Bapak-Ibu. Kalau sudah meninggal dunia, itu sudah satu menjadi santunan kematian kami. Makanya sering mungkin e, kalau pernah klaim jaminan kematian akibat hubungan kerja, kok ambulannya nggak di-cover ya, kok apa ya namanya ambulan dari rumah sakit ke rumah duka kok nggak di cover ya itu karena untuk ambulannya kita tidak bisa untuk yang kata kondisi akhirnya sudah meninggal dunia itu ya untuk pelafon transportasi sekarang darat sungai danau maksimal 5 juta laut 2 juta udara 10 juta kemudian ada juga STMB sementara tidak mampu bekerja yang sebelumnya itu enam bulan pertama 100% dari upah, enam bulan kedua 75% dan bulan berikutnya 50%. Namun sejak 2019 Desember 2019 manfaatnya berubah. Untuk satu tahun pertama sejak kecelakaan akan digantikan upahnya 100 persen. 100 persen dari upah yang dilaporkan ke kami. Kemudian untuk bulan berikutnya kami berikan 50 persen dari upahnya yang dilaporkan. Untuk STMB ini persyaratan klaimnya silakan melengkapi surat istirahat dokter yang asli Kemudian rekap absensi sesuai dengan periode tidak masuk bekerjanya dan bukti penggajian, apakah itu slip gaji ataukah bukti setor untuk teman-teman yang gajinya manual, apakah ada tanda terima? Monggo dilengkapi sesuai periode upah yang mau diklaim ke kami, gitu ya. Dan untuk STMB ini baiknya bapak ibu sekalian boleh langsung ke BPJS Naga Kerjaannya, tidak usah dititip-titip ke PLKK karena khawatirnya malah katelisut karena teman-teman di rumah sakit sudah cukup repot dengan tagihan-tagihan begitu ya. Lalu untuk gigi tiruan sekarang plafonnya menjadi 5 juta. Alat bantu dengar ini berkurang ya plafonnya yang sebelumnya 5 juta menjadi dua setengah juta karena memang manfaatnya banyak yang tidak terpakai sehingga dialokasikan untuk manfaat program yang lain. Lanjut. Nah, ini untuk santunan kematian 60 persen kali 80 kali upah yang dilaporkan. 80 ini sudah aturan baku dari uh, Permenaker ya Bapak Ibu. Jadi tinggal dikalikan aja 48 kali upah terakhir yang dilaporkan ke kami sebelum terjadinya kecelakaan. Lalu santunan pemakaman yang sebelumnya 3 juta menjadi 10 juta ada juga santunan berkala yang diberikan sekaligus tapi ya tidak berkala lagi yang sebelumnya 4.800 sekarang menjadi 12 juta dan yang paling signifikan kenaikan manfaatnya adalah beasiswa beasiswa di sini sebelumnya 12 juta dan hanya untuk satu orang anak Namun sekarang beasiswanya diberikan berjenjang dan maksimal dua orang anak. Berjenjang itu maksudnya diberikan sesuai tingkat pendidikannya. TK dan SD satu setengah juta per orang. Lalu SMP 2 juta, SMA 3 juta, dan perguruan perguruan tinggi atau pelatihan bisa 12 juta per orang. Dan diklaimnya setiap tahun ya Bapak Ibu. Jadi begitu dapat rapot atau baru nerima transkrip nilai di tahun itu, monggo diklaimkan lagi. Tidak langsung sekaligus kami bayarkan. Ya. Lanjut, nah, ini untuk PLKK. Sebelumnya, PLKK ini disebut dengan RSTC (Rumah Sakit Trauma Center), namun sekarang sudah diganti menjadi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Kenapa diganti? Karena... Rekanan kami ternyata bukan hanya rumah sakit aja gitu. Sekarang kan ada rumah sakit, klinik, puskesmas, ada juga balai pelatihan kerja. Maka diganti menjadi pusat layanan kecelakaan kerja. Lanjut. Tidak. Tidak. Tidak, 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 tidak. Pusat layanan kecelakaan kerja ini adalah fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Naga Kerja dan berkomitmen untuk melayani peserta kami yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Begitu. Jika nanti di fasilitas kesehatannya ternyata fasilitasnya tidak memenuhi untuk menangani dengan diagnosa tertentu, silakan langsung dirujuk ke rumah sakit yang di atasnya. Lanjut. Mungkin ini bisa dibaca saja ya Bapak Ibu. Nanti untuk materinya bisa saya share ya. Lanjut. Nah, untuk BPJS Naga Kerja ini ada beberapa segmen peserta. Yang pertama itu penerima upah. Penerima upah ini peserta yang didaftarkan oleh instansi, perusahaan, yang pembayarannya pun di akomodir oleh pihak perusahaan, gitu ya. Nanti untuk eh, syarat klaim untuk peserta penerima upah bisa melampirkan fotokopi KTP dan kartu peserta, lalu formulir kecelakaan kerja dan melampirkan fotokopi absensi. Ini untuk kasus-kasus dasar yang kecelakaannya hanya di perusahaan, ya, Bapak/Ibu. Jika kasusnya beda lagi, maka nanti dokumennya pun akan menyesuaikan dengan jenis kasusnya. Kemudian ada juga peserta bukan penerima upah. Peserta bukan penerima penerima upah ini sering juga kami sebut peserta mandiri. Contohnya seperti driver gojek, pedagang, nelayan itu juga menjadi peserta kami. Jika mengalami kecelakaan kerja maka tinggal melampirkan fotokopi KTP dan kartu peserta, sama juga formulir kecelakaan kerja tahap 1 dan 2, dan ditandatangani langsung oleh peserta ya karena mandiri, Kemudian tanpa tanpa fotokopi absensi karena mereka wirausaha. Lanjut. Nah, ini untuk jenis-jenis kartu peserta, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya sebelumnya kami yang paling tua itu sebutannya astek, kemudian jam Sostek, dan BPJS ketenagakerjaan. Boleh dilanjut? Kalau untuk dokumen lengkapnya administrasi klaim kecelakaan kerja, ada formulir CKK tahap 1, tahap 2, KTP, kartu BPJS ketenaga kerjaan, absensi, surat pernyataan kecelakaan kerja. Jika kecelakaannya terjadi di lalu lintas, apakah itu ganda atau tunggal, monggo dilengkapi laporan kepolisiannya jika memang melibatkan kepolisian. Kemudian jika melibatkan kepolisian dan Bapak Ibu sudah klaim jasa Harja, maka boleh juga dilampirkan garansi letternya yang dari jasa Harja. Atau misalkan kecelakaan lalu lintas tapi tidak melibatkan kepolisian karena suatu hal, boleh digantikan dengan surat pernyataan kronologis kecelakaan yang dibuat oleh HRD, ada tanda tangan dan stempelnya, serta mengetahui dua orang saksi, fotokopi ktp saksinya dilampirkan. Ya, Untuk saksi di sini, kami tidak harus yang di TKP, boleh uh, dari keluarga atau rekan kerja yang memang mengetahui bahwa yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja. Kemudian, jika nanti ada yang mau rembes, maka nanti dilengkapi juga resume medisnya. Resume medis yang ditandatangani oleh dokter yang menangani, dan ada stempel rumah sakitnya. Kemudian, kwitansi, ada tanda tangan kasir, dan stempel rumah sakit dan rincian-rincian biayanya. Lanjut. Nah ini untuk contoh formulirnya ya Bapak Ibu. Tahap 1, tahap 2. Lanjut. Surat pernyataan kecelakaan kerja. Ini surat pernyataan nanti mohon maaf ya kalau Bapak Ibu yang di perusahaan setiap ada kecelakaan kerja akan dimintakan surat pernyataan seperti ini dari PLKK. Kenapa ini kami buat? Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya Bapak Ibu. Jadi, kami supaya ada kepastian bahwa benar itu adalah kasus kecelakaan kerja, dan misalkan ada dari pihak perusahaan yang mohon maaf kurang kooperatif untuk kami mintakan dokumen-dokumen administrasi, maka untuk tagihannya sementara akan kami alihkan ke pihak perusahaan untuk di... Selesaikan terlebih dahulu mungkin nanti kalau dokumennya sudah lengkap bisa diajukan rembes ke BPJS Naga Kerjaan. Ya. Karena kasihan kalau pihak rumah sakit sudah melayani mengeluarkan dana yang sebegitu besar, namun karena kekurangan dokumen administrasi BPJS Naga Kerjaan tidak bisa bayar, nih maka kami alihkan dulu ke pihak perusahaan. Lalu ada juga formulir resum medis, yang ada gambar orangnya, kalau memang mau rembes, ini juga diminta dilengkapi ke pihak rumah sakit. Lanjut, nah ini tadi yang saya sampaikan. Kalau kecelakaan kerja yang melibatkan jasa harja, kecelakaan lalu lintas ganda biasanya jika 20 juta pertamanya sudah di cover oleh jasa harja, maka untuk sisa pengobatan lainnya jangan khawatir tetap akan di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan sembuh. lanjut. Ya, kalau, 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 ini kalau, untuk prosedur layanan di rumah sakit ya. hanya untuk uh, kita ketahui saja ya ini untuk prosedur umum namun di rumah sakit masing-masing pasti punya kebijakan masing-masing ada prosedur khususnya juga masing-masingnya. Jadi untuk alur umumnya peserta ke rumah sakit. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja tinggal ke rumah sakit, membawa kartu BPJS naga kerjaan atau membawa KTP elektronik, lalu ditunjukkan ke bagian pendaftaran. Nanti bagian pendaftaran akan memeriksa eligible-nya, kelayakannya. Jika memang layak, nanti dari pihak rumah sakit akan menjelaskan dokumen yang harus diurus oleh pihak perusahaan. Nah, untuk dokumen-dokumen ini akan ditunggu maksimal 2 kali 24 jam. Lalu PLKK akan memberikan layanan pengobatan dan mengirimkan tagihannya ke BPJS ketenagakerjaan dan kami dari BPJS Solstek akan membayarkan tagihan jika memang dokumen jkk nya sudah lengkap. Lanjut. Nah, untuk yang terakhir boleh dicatat kontak kami Bapak Ibu jika memang ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada kendala yang ditemukan saat ada resiko boleh segera kontak kami ya. Gitu. Sekian mungkin yang bisa saya saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Sinta. Baik, terima kasih Bu Lora. Materi yang sangat luar biasa sekali bu dan banyak sekali ini pertanyaan bu yang menumpuk. Jadi tapi kita skip dulu ya bu ya. Dan bapak ibu jangan khawatir ya bu Lora ya untuk uh, plafon karena unlimited ya bu Lora ya. Iya, benar, Mbak Sinta. Unlimited sesuai dengan kelas kerjasama kita, garis bawah itu ya. Pokoknya nanti dia up iya. kelas dan unlimited nih, kata Bu Lora gitu. Jadi dikira semuanya unlimited, ya Bu. Kelas 1, 2, 3 ya Bu. Ya, Ii. tentunya di RKZ kelas 3 ya Bu Lora. Ya, kelas tiga. Untuk pertanyaan kita skip dulu, ya Bu Lora. Kita lanjut ke materi yang kedua, karena nanti sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah sesi kuis Bu Lora. Terima kasih, Bu Lora. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di materi yang kedua, yaitu dari Dr. Lisa Setiawati tentang alur PLKK di Rumah Sakit Panti Yang Malang. Kepada Dr. Lisa, waktu dan layar saya persilahkan dokter. Selamat pagi Dr. Lisa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini saya hormati Bapak Erbin dan Bu Lora dari BP Jam Sostek dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang di acara webinar kami. Uh, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Lisa Setiawati, MMRS, saya selaku Direktur Rumah Sakit Pantai Waluya Sawahan atau dikenal dengan RKSET Malang. Uh, akan saya mulai untuk presentasinya. isolasi. Kamar operasi Pastoral Care rumah sakit Pandi Sawahan mungkin sedikit saya memperkenalkan yaitu rumah sakit umum tipe B dengan 200 tempat tidur yang telah bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan atau BP Jam sostek Rumah sakit Pandi Waluya memiliki lokasi yang strategis yaitu di Jalan Usakambangan nomor 56 Malang atau daerah Sawahan. Rumah sakit sudah memiliki layanan dokter spesialis yang sangat lengkap dan sudah terakreditasi paripurna. Sebagai fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang bekerja sama dengan Jam SosTek, maka Pantiwaluya dapat melakukan perawatan atau pengobatan kasus kecelakaan kerja bagi peserta BPJS ketenaga kerjaan tanpa biaya sampai sembuh sesuai indikasi medis dan kelas kerjasama. Untuk ketentuan penggunaan dalam PLKK, yaitu pelapor wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa peserta kepada BP Jam Sostek dalam waktu tidak lebih dari dua kali 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian membuat laporan sementara bisa melalui laporan ke kantor langsung atau lewat SMS atau telepon atau melalui WhatsApp, email, atau media lain. Setelah itu, lapor melengkapi dokumen administrasi JKK, yaitu formulir JKK tahap 1 dan tahap 2, surat pernyataan dari perusahaan, fotokopi kartu peserta BPJS ketenaga kerjaan, fotokopi KTP, fotokopi absensi atau jadwal kerja, surat keterangan kronologis kejadian, Surat laporan dari kepolisian atau berita acara kepolisian yang berisi surat kronologis kecelakaan oleh pihak perusahaan dan mengetahui dua orang saksi apabila kecelakaan terjadi di lalu lintas atau jalan umum dan dua saksi tersebut tidak harus orang yang berada di jalan atau di tempat kejadian namun bisa rekan kerja maupun keluarga dari korban. untuk lap, alur PLKK yaitu laporan tahap 1 oleh PIC perusahaan maka karyawan atau peserta dibawa ke IGD untuk dilakukan triase atau penanganan. Jadi di sini kami rumah sakit lebih mengutamakan untuk penanganan dari pasien terlebih dahulu. Jadi administrasi masih ada waktu 2 kali 24 jam. Jadi Bapak-Ibu sekalian tidak perlu bingung masalah surat-suratnya dulu. Bawa dulu pasiennya untuk diarahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan secara cepat. Karena nanti kalau menunggu administrasi, mungkin nanti jadi terlalu lama. Yang penting datang dulu, biar kami menangani di IGD, kita akan melakukan triase. Triase itu yaitu uh, menilai seberapa gawat atau darurat dari kondisi pasien. Kemudian kami akan melakukan penanganan sambil kita mengecek dari dokumen atau data-data dari pasien. Kemudian kita akan bantu untuk registrasi atau pendaftaran di tempat pendaftaran pasien. Kemudian dari pihak kami oleh kami akan dibantu oleh PIC dari PLKK untuk menghubungi perusahaan dari karyawan tersebut jadi kita akan koordinasi untuk kelengkapan administrasi data-data yang belum dibawa oleh pasien karena saya yakin uh, mungkin hanya sebagian kecil dari karyawan yang membawa kartu jam sostek kemana-mana. Saya rasa pasti akan ditinggal di rumah. Jadi yang penting ada KTP. Kami akan mengecek melalui PLKK maupun kita bisa koordinasi dengan perusahaan untuk melengkapi datanya kemudian. Setelah di IGD dilakukan penanganan, maka bila perlu akan dilakukan pemeriksaan baik itu radiologi maupun pemeriksaan laboratorium. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penanganan, maka ada kemungkinan pasien dapat um, melakukan rawat jalan. Hal ini misalnya pada kondisi luka robek ringan atau luka bakar ringan. Kemudian mungkin ada Uh, sprain muscle atau mungkin uh, istilahnya sini gas leo, kecetit nah seperti itu, nah itu juga bisa langsung rawat jalan atau dilakukan uh, langsung ke kamar operasi bisa itu one day care ataupun situ operasi one day care itu misalnya uh, pasang gip di oka jadi langsung dilakukan pasang gip tanpa harus rawat inap atau juga dilakukan situ operasi, bila kondisinya memang e, harus dilakukan segera. Misal ada luka tembus, luka tusuk yang tembus, atau luka e, patah tulang terbuka yang harus dilakukan situ untuk operasi, untuk debris demam. Kemudian bisa juga terjadi setelah dari kamar operasi akan dilakukan rawat inap untuk maintenance kondisi pasien sampai stabil. Bisa juga dari IGD akan dilakukan rawat inap terlebih dahulu Baru direncanakan ke kamar operasi, atau setelah rawat inap bisa nanti pulang, tergantung dari kondisi. Misal, ada luka bakar yang cukup luas, maka akan dilakukan rawat inap di ruang isolasi karena memang harus uh, terbebas dari kontaminasi. Karena luka bakar ini sangat berisiko untuk terjadi infeksi maupun terjadi kekurangan cairan akibat luasnya luka bakar, atau juga dari IGD bisa ke ICU. Jadi ke ICU ini bila uh, kondisinya memang harus dilakukan monitor untuk kegawatan, terutama jantung atau kondisi vital lainnya. Misalnya ada kejadian tersengat listrik, nah itu biasanya terjadi gangguan daripada irama jantung, maka akan dilakukan dari IGD akan dibawa ke ICU untuk dilakukan observasi dan monitoring. Bisa juga dari IGD kondisi pasien memang sudah parah sehingga meninggal. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat pasien mengalami kecelakaan kerja. Untuk pasien yang e, dirawat inap, maka bisa kondisinya membaik dan pulang. Setelah pulang, maka akan kontrol ke poli spesialis yang terkait atau juga dilakukan e, rehabilitasi medik untuk dilakukan fisioterapi. Dan kondisi kondisi ini sesuai dengan indikasi medis dari pasien, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada pasien, dan untuk kelengkapan-kelengkapan surat-surat tahap 2 atau laporan tahap 2, ini akan dilakukan oleh pihak PLKK atau pihak rumah sakit, yaitu untuk melengkapi kondisi-kondisi yang dibutuhkan di laporan tahap 2. Jadi dari perusahaan cukup untuk laporan tahap 1, tapi kita tetap koordinasi antara PLKK dengan perusahaan. Jadi, pada intinya, seperti yang saya sampaikan, yang penting adalah pasien atau peserta ditangani terlebih dahulu sambil kita melengkapi administrasi, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan pasien. Untuk manfaat dari kerjasama dengan rumah sakit Pantai Waluya atau kerjasama dengan PLKK, jadi untuk kerjasama ini tidak bersifat mengikat. Artinya, meskipun kita melakukan MOU atau kerjasama, tapi dari bapak ibu sekalian memiliki kebebasan mau ke rumah sakit mana saja untuk penanganan. Misalnya yang terdekat pada saat kecelakaan lalu lintas, misalnya terdekat dengan rumah sakit, misalnya di daerah selatan, maka bisa ke rumah sakit yang terdekat. Tidak harus ke tempat kami. Tapi kalau eh, ke tempat kami atau ke rumah sakit Pantai Waluya, maka eh, keuntungan yang didapat adalah penjemputan oleh ambulan, bisa penjemputan ke lokasi oleh ambulan dan ditangani oleh tenaga medis. Kemudian memiliki akses PIC PLKK. Jadi ada komunikasi langsung HRD dengan PIC PLKK yang memudahkan dalam koordinasi. Jadi nanti misalnya ada karyawannya yang langsung ke rumah sakit jadi PIC kami akan menghubungi HRD dan akan menyampaikan dan koordinasi terkait dengan kronologis maupun dengan surat-surat atau dokumen yang dibutuhkan. Untuk jaminan kamar, bila kamar sesuai kelas tanggungan, jadi seperti disampaikan karena kami rumah sakit tipe B, maka untuk tanggungan kamar adalah kelas 3 yang setara dengan kelas 1 dari RSUD. Untuk di kami, jadi kalau kelas tanggungan ini penuh kanya penuh, maka akan kami upgrade ke kelas di atasnya tanpa tambahan biaya sampai tersedia kamar yang sesuai. Ini adalah foto-foto dari rumah sakit kami. Ini adalah tampak depan dari instalasi gawat darurat. Ini adalah screening zone di sini kami melakukan screening untuk COVID karena di masa pandemi, jadi kami membangun ruang darurat. Jadi mohon maaf, mungkin ruang terlihat memang benar-benar seperti darurat karena memang ini kami bangun tanpa ada planning sebelumnya. Jadi untuk mengatasi pada saat pandemi, kita harus memisahkan untuk screening zone di luar dari ruang IGD. Dan di samping ini ada ruang dekontaminasi. Ruang dekontaminasi ini adalah ruang untuk melakukan irigasi. Pada saat pasien itu terkena cairan bahan kimia, maka harus dicuci atau diirigasi terus-menerus dicuci dengan air supaya terbebas dari kontaminasi dengan cairan kimia. Maupun pada kondisi luka bakar, maka dilakukan irigasi agar tidak terkontaminasi dengan cairan atau bahan yang membuat luka bakar dan juga untuk mendinginkan permukaan dari kulit tubuh. Ini adalah tampak dalam dari instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Panti Waluya. Jadi kami menangani untuk pasien-pasien berdasar triase, yaitu ada warna merah, warna kuning dan warna hijau. Ini berdasar dari tingkat kegawatan. Jadi untuk di gawat darurat, ini kami menangani bukan dari siapa datang yang cepat dilayani, tapi berdasar dari kegawatan. Yang lebih gawat yang kami tangani terlebih dahulu. Ini adalah ambulan dari Rumah Sakit Pandewalu ya. Saya dicatat Bapak-Ibu sekalian untuk nomor kontaknya, yaitu 0341 341 418. Ini adalah ruang radiologi, gambar dari CT scan di rumah sakit kami. Ini adalah laboratorium rumah sakit Pantai Waluya. Ini adalah laboratorium bank darah Rumah Sakit Pantewalu ya. Jadi Rumah Sakit sudah memiliki bank darah. Jadi bagi pasien yang membutuhkan kondisi kehilangan banyak darah, maka kami sudah menyiapkan bank darah untuk mengatasi blood loss. Ini adalah kamar operasi kami. Ini adalah ruang ICU di Rumah Sakit Pantai Waluya. Ini adalah ruang rawat inap kelas 3. Jadi seperti yang disampaikan, untuk tanggungan di Rumah Sakit Pantai Waluya adalah di ruang kelas 3. Di ruang ini terdiri dari empat tempat tidur dengan jarak yang sesuai standar, dengan kamar mandi, dan toilet yang terpisah sehingga tidak terjadi antrian yang mau ke toilet bisa langsung ke toilet, ke kamar mandi bisa langsung ke kamar mandi. Jadi kami juga sudah menyiapkan ruang-ruang untuk di kelas 3 ini sesuai dengan standar Kris nantinya. Ini adalah kelas 2. Jadi sama hanya berbeda dari jumlah tempat tidur. Ini adalah ruang kelas 1 kami dengan luas kamar yang lebih luas dengan kamar mandi terpisah dan ada tempat tidur untuk penjaga pasien. Dan ini adalah ruang VVIP kami. Ini sekedar info bagi Bapak-Ibu sekalian untuk kamar-kamar uh, yang ada di Rumah Sakit Pantai Waluya. Ini adalah ruang fisioterapi atau rehabilitasi medik yang ada di rumah sakit Pantiwalia. Jadi yang seperti saya sampaikan dalam alur, jadi pasien dapat melakukan fisioterapi yang terprogram nantinya sesuai dengan indikasi medis. Dan untuk PIC PLKK, jadi nanti para bapak ibu sekalian dapat langsung menghubungi PIC kami yaitu Ibu Maria di 081 334 784 585. Sedangkan HP di IGD kami ada nomor WhatsApp yaitu 081 216 8034 88. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya nanti kami bisa

Baik, Bu, selanjutnya sebelum kita masuk sesi tanya, tanya jawab, tadi saya sudah bicara jika di materi satu nanti dan materi dua akan kami berikan kuis. Mohon untuk bisa masuk ke kolom chat di situ nanti bapak ibu akan kami berikan link kuis. Mohon untuk mengisi kuisnya. Mau untuk mengisi link dan jangan lupa untuk mengisi link absensi karena kita ada 30 hadiah hiburan untuk Bapak Ibu dan di link quiz nanti kita juga akan ada hadiah 5 e-wallet untuk quiz season 1 dan 5 e-wallet uh, sejumlah 50.000 untuk 5 orang pemenang. SPW RKZ Malang memiliki ruang terbuka yang sangat mendukung terciptanya sirkulasi udara yang baik sehingga di masa pandemik ini jangan takut berobat ke RKZ Malang. RKZ Malang telah menyiapkan prosedur pembersihan yang lebih menyeluruh dan teliti di setiap sudut rumah sakit. Demikian juga yang dilakukan untuk pelayanan rawat area rawat inap, alat-alat medis, dan berbagai fasilitas lainnya menjadi prioritas kami. Keamanan pasien dan petugas medis juga menjadi perhatian utama kami. Oleh karenanya, petugas kami selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. KZ Malang juga selalu melakukan general cleaning seusai pasien mengakhiri masa rawat inap. Dengan penggunaan HEPA filter, udara dapat disaring dan dibersihkan sehingga kualitasnya tetap baik. Prosedur ini kami lakukan agar pasien selalu merasa nyaman dan aman selama masa perawatan. Orang sakit adalah sahabatku. Baik, sudah cukup ya untuk mengisi link pertanyaan twist season 1 selanjutnya kita ada di sesi tanya jawab sebelum saya bacakan pertanyaan Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat saya berikan kesempatan dan waktu untuk bisa bertanya langsung kepada Bu Laura maupun Dokter Lisa bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa raise hand saya persilahkan Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, mumpung ada waktu dan kesempatan bisa bicara langsung, bisa bertanya langsung kepada Bu Lora maupun Dokter Lisa. Baik kepada Bapak Willy, monggo Bapak waktu dan layar saya persilakan Bapak. monggo Bapak untuk di unmute terlebih dahulu Bapak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa bisa didengar, Ros? Bisa, Bapak. Monggo silakan Bapak pertanyaan ya. kepada siapa? Mohon izin. Saya mau bertanya kepada Ibu Sintang Dokter Sintang Eh, Dokter siapa tadi? Ibu Lisa Dokter Lisa, Bapak. Jadi uh, saya dari PSD 119 Kota Malang mau bertanya apakah ketika mau membawa korban kecelakaan kerja ke rumah sakit Nanti Waluyo itu harus menghubungi ke IGD terlebih dahulu atau bagaimana? Dan ketika semisal RKS itu IGD-nya full atau bednya penuh atau e, membutuhkan ICU, jika belum bisa menerima bagaimana solusi selanjutnya? Itu. Boleh dua pertanyaan ibu? Boleh. Boleh okay. mengusulkan Pak? Yang kedua ini untuk mengenai BGS ketika ada kecelakaan baik itu kecelakaan kerja maupun kecelakaan di jalan yang tidak ada laporan kepolisian itu apa masih bisa BPJS itu dipergunakan demikian terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Dokter Lisa, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Willy. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Um, tadi yang terkait yang ditanyakan Bapak. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan kerja, itu bisa misalnya mau menghubungi IGD dulu, misalnya membutuhkan ambulan yang akan menjemput ke tempat lokasi kejadian. Atau misalnya kalau um, pasiennya sedang di luar kantor nih Pak, di luar perusahaan, sedang dalam perjalanan, bisa langsung datang ke rumah sakit atau mungkin dari perusahaan juga bisa langsung misalnya ARD sedang lagi ada kegiatan jadi ini udah keburu karena kondisinya gawat udah langsung dibawa ke rumah sakit bisa Pak jadi tanpa harus e, menghubungi kami dulu tentunya nanti sampai di IGD disampaikan kalau e, karyawan perusahaan tertentu atau peserta jam sostek nanti dari bagian kami atau dari BIC kami akan menghubungi ke perusahaan untuk meminta kelengkapan dokumen, data-data, kronologis untuk dilengkapi, tapi pasien tetap akan ditangani terlebih dahulu, tidak menunggu kelengkapan dokumennya selesai. Kemudian kalau misalnya kecelakaan lalu lintas, maka memang harus dilengkapi dengan BAP, laporan polisi, karena nantinya juga akan untuk kelengkapan dari uh, pihak uh, laporan tahap 2 kami ke pihak jam tapi kalau misalnya kecelakaannya hanya kecelakaan ringan, misalnya Pak baru keluar dari rumah di depan pagar tiba-tiba uh, ini oleng sendiri. Nah seperti itu tidak perlu ada surat laporan polisi, bisa langsung datang ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Kalau misalnya itu kecelakaannya melibatkan pihak lain, ya memang mau tidak mau Pak harus ada laporan BAP dari polisi. Untuk laporan BAP dari pihak rumah sakit, kami juga sudah bekerja sama dengan uh, laka lantas dengan uh, baik kepolisian juga untuk membantu bila ada kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga lebih memudahkan kami akan yang berkoordinasi dengan pihak laka lantas untuk membantu laporan-laporan tersebut supaya nanti uh, tidak semakin membebani pasiennya yang sudah mengalami kecelakaan tapi masih harus melengkapi surat-surat surat-surat sedangkan dia kondisinya datang sendiri. Jadi kami akan membantu untuk koordinasi dengan pihak laka lantas. Demikian, Pak. Terima Apakah sudah jelas, mohon izin moderator. Okay, iya. hai, uh, kami dari hai, uh, hai, Kami juga dari emergensi, biasanya juga hai, hai, kerja. Kalau hai, uh, kalau, hai, uh, misalnya hai, hai, kucing atau kejeblong di jalan itu biasanya kan ada laserasi atau juga abrasi kalau abrasi masih bisa kami tangani tapi kalau laserasi kan harus dibawa ke rumah sakit itu apa tetap bisa di cover sama BPJS demikian saya izin menjawab ya Pak ya Pak uh, ini untuk ini, kondisi untuk kondisi yang abrasi maupun laserasi. Jadi abrasi ini istilahnya adalah luka lecet, sedangkan laserasi ini adalah luka robek atau luka yang terkelupas. Nah, kondisinya luka apapun, meskipun itu luka lecet ringan ataupun itu lukanya besar, yang penting sesuai dengan indikasi dan ini kronologis. Jadi itu sesuai dengan kondisi kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas pada saat pulang pergi ataupun dalam masa dinas itu bisa semua di cover dan ditangani. Kemudian apabila kondisi misalnya di rumah sakit IGD sedang penuh sedangkan pasien ini e, membutuhkan pertolongan gawat darurat. Jadi tentunya kami akan menangani sesuai dengan triase kekawatan. Jadi kalau misalnya memang e, sangat membutuhkan kondisi penanganan dan pada saat itu maka kami akan melakukan penanganan terlebih dahulu life saving terlebih dahulu apabila kondisi misalnya ICU kami dalam kondisi penuh maka kami akan merujuk tentunya merujuk setelah kami melakukan penanganan life saving dahulu demikian Pak Oke, yeah, dokter. Terima kasih atas waktunya. Mau izin perkenalan kami dari PC 101 Belen Kota Malang, PC Kota Malang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga sehat selalu Ibu dan semua orang rekan yang ada di Kota Malang. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. selanjutnya kepada Dokter Asliawan. Saya persilakan Dokter. Monggo. Terima kasih, Mbak Cinta. Perkenalkan, saya Dr. Siawan dari Nestle. Untuk pertanyaannya untuk Blora ini terkait manfaat. Jika seseorang itu sudah mencapai usia 56 dan JHT itu sudah dicairkan, dan seseorang tersebut yang bersangkutan masih tetap bekerja, apakah keanggotaan BPJS TK-nya itu masih bisa dilanjutkan atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan formularium obat. Untuk yang obat yang terkait dengan terindikasi kosmetik, apa saja yang tidak diperkenankan? Saya kira itu. Terima kasih. Halo? Silakan untuk menjawab dari Dokter Setiawan, Bu Terima kasih pertanyaannya, Dokter Setiawan. Yang pertama untuk usia 56 tahun, jika case-nya yang bersangkutan memang kepesertaannya belum dinonaktifkan, Dokter. Jadi kepesertaannya masih aktif. Lalu karena dia usia 56 tahun, klaim JHT 100%. Maka untuk kepesertaannya tetap dilanjutkan saja seperti biasa iurannya tetap dibayarkan dan sampai nanti benar-benar sudah pensiun maka sisa jht-nya boleh diklaimkan lagi. Begitu ya dokter. Kemudian untuk formu, formularium obat yang eh, kosmetik sebenarnya tidak ada penentuan pasti nama-nama obat yang kosmetik itu apa saja yang tidak dikapur oleh bpjs tenaga kerjaan. Pokoknya Fungsinya tidak untuk pengembalian fungsi, tidak untuk pengobatan, katakanlah terapi utama. Namun, contohnya, obatnya ini untuk memperbaiki tekstur, gitu ya, kondisi luar. Contohnya, salep untuk mengobati, untuk memperhalus luka, luka parut, ya bekas luka. Seringnya kan begitu, ya, kalau luka bakar atau habis operasi terus ada seperti kulit yang berparut, kemudian diberikan salep supaya tidak tidak terlalu apa parah Mungkin. gitu ya bekas luka jahitannya gitu ya dokter ya maka itu kita masukkan kategori kosmetik. Nah, yang penting pengobatan kami fungsi utamanya itu menyembuhkan, memperbaiki bentuknya gitu loh dokter akan kita cek nanti masing-masing obatnya fungsinya untuk apa. Beda lagi kalau case-nya itu misalkan ada luka bakar oh itu yang ke, katakanlah di ruas jari. Oh ternyata luka parutnya itu kok jadi bikin luka eh, jari pertama dan kedua nempel. Sehingga dari rumah sakit itu eh, memberikan terapi setelah dilakukan pemisahan antara jari pertama dan kedua dan diberikan terapi salepnya supaya jaringan kulit itu tidak tambah banyak itu bisa kita cover ini tergantung dengan fungsi pemberian obat tersebut dokter begitu cukup menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi dokter Setiawan eh, sementara cukup ya Karena dokter nanti kalau ada pertanyaan saya so monggo monggo dokter ya terima kasih monggo dokter terima kasih banyak dokter kasih. Setiawan Baik, Bapak Ibu yang lainnya mungkin Bapak Ibu peserta webinar uh, apa ada yang ingin bertanya secara langsung pada Bu Lora maupun Dokter Lisa? Saya persilahkan masih ada waktu untuk bertanya secara langsung. Mau untuk Raisa. Saya Bu, tanya Bu. Saya Bu. Iya, Bapak. Dari Perusahaan di yang Malang. Monggo Bapak. Oke. Mau tanya ke Dokter Lisa terkait penjemputan ambulan, Bu itu alurnya seperti gimana ya yang pertama itu yang kedua ada biaya enggak untuk penjemputan dari dari perusahaan dari perusahaan ke rumah sakit gitu Bu terima kasih Saya mau resen lagi boleh tak? Maaf, Dokter Lisa, mikrofonnya belum nyala. Uh, maaf Pak, saya ulang ya. Maaf tadi belum mendengar. Jadi untuk kondisi pasien yang membutuhkan ambulan, alurnya sebaiknya menghubungi ke PIC kami, Ibu Maria, dengan nomor yang tadi kami sampaikan, supaya nanti PIC kami yang akan mengkoordinasikan untuk ambulan menyiapkan ambulan untuk menjemput ke tempat perusahaan Bapak. Karena ini kaitannya dengan kepesertaan dari tenaga kerja ya dari karyawan di perusahaannya Bapak. Kemudian setelah dari PIC kami menyiapkan ambulan, maka pihak ambulan akan datang ke lokasi untuk menjemput karyawan Bapak tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Sedangkan untuk biaya, selama itu termasuk Uh, suatu penyakit atau kecelakaan kerja, maka itu akan di-cover untuk ambulan penjemputan itu, termasuk coveran dari BP Jam Sostek. Kecuali kondisi yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Lora, kondisi pasien telah meninggal dan dibawa oleh ambulan ke tempat misalnya uh, persemayaman. Nah, ini tidak di-cover. Seperti itu, Pak. Oke, okay, terima kasih. Bu Dr. Lisa, Sami, Sami, Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya kembali. Tadi Bapak. Saya, dok. Bapak Dinar ya Pak ya, Dinar dari PT Monggo. Bapak, saya persilahkan. Ya, Pak Dinar saya tugas jawab. Uh, untuk Dokter Lisa ini, kan uh, seperti yang disampaikan tadi bahwa di RKZ itu eh, ada bank darah. Bang eh, bank darah ini kan eh, cukup vital ya. Maksudnya eh, sampai sejauh mana apabila jika di RKZ tersebut bank darahnya eh, pada saat yang bersamaan terjadi kekosongan, misalkan di eh, eh, apa namanya tipe tertentu, misalkan golongan darah tertentu tidak ada. Itu bagaimana? Cara eh, mengantisipasinya ataupun cara mencari jalan keluarnya. Mengingat eh, kita kadang-kadang sebagai misalkan nih sebagai pasien itu kebingungan. Kadang-kadang pasien cari sendiri. Nah ini gimana? Apa sampai sejauh mana kesiapan RKS ketika terjadi kekosongan golongan darah tertentu? Saya kira itu. Terima kasih, eh, Mbak Cinta. Terima kasih, Bapak, Ya terima kasih Dokter Setiawan. Jadi memang di rumah sakit kami ada bank darah. Jadi tapi kami bukan uh, produksi untuk, untuk darah ya Pak. Jadi beda dengan PMI. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan pihak PMI. Jadi untuk kebutuhan akan golongan darah tertentu, kami tetap berkoordinasi dengan PMI. Jadi kami menyiapkan tempat bank darah ini untuk penyimpanan juga untuk transi dari produk-produk darah yang akan didonorkan ke pasien. Dan untuk ketersediaannya, tentunya kami tidak bisa langsung mengolah sendiri atau menyediakan sendiri, tapi kami tetap koordinasi dengan pihak PMI. Seperti itu, Pak. siap terima kasih, Dokter Nisa. Terima kasih. Silakan dari mana, Ibu? Ya, selamat siang, Ibu. Ya, saya dari PT Indonesia Algaimas Prima Singosari. Mohon izin. Terima kasih. terima kasih. Pertanyaan saya tujukan ke Dokter Lisa. Eh, Dokter Lisa, untuk penanganan pertama jika di suatu perusahaan ada yang terkena luka bakar, suatu contoh kena siram air panas atau terkena minyak panas, nah itu tindakan apa yang bisa kita berikan untuk pertolongan pertama? Itu satu untuk Dokter Lisa. Kemudian, yang kedua, pertanyaan untuk Ibu Lora terkait dengan dinas luar. Jika di dalam satu perusahaan itu mau mengadakan outbound ke luar kota, nah, itu persyaratan apa saja yang harus kita penuhi untuk mengajukan permohonan? Itu satu. Kemudian, yang kedua, untuk BPJS Mandiri karena kita setelah karyawan pensiun kita arahkan ikut BPJS Mandiri atau BPUG, itu jika peserta itu kerja di suatu tempat bengkel atau gojek itu ya terjadi kecelakaan apakah STMB ada atau berlaku gitu terima kasih demikian pertanyaan saya baik terima kasih Bu monggo dokter Lisa terlebih dahulu baru bu Terima kasih yes, Bu. Bu atas pertanyaannya. Jadi nah, untuk penanganan pertama pada luka bakar, yang pertama harus didinginkan dulu Bu, dibersihkan dari misalnya kena minyak, maka diguyur dengan air dingin supaya bahan-bahan ini tidak menempel, bahan panasnya ini segera uh, lepas dari tubuh. Misalnya kalau misalnya kena ini Uh, ada kainnya ya bu, ya jadi tersiram misalnya air panas, ya segera dilepas kain yang tadi nempel yang ada air panasnya itu dari kulit, kemudian didinginkan, Bisa dengan air dingin, air di kamar mandi. Jangan diolesi kodol, kecap segala macam ya bu, itu akan membuat lebih parah nanti untuk lukanya. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Dokter Arviansa, dokter spesialis bedah plastik, yang nanti akan bakar dan penangannya nanti di sana akan lebih jelas bu jenis-jenis luka bakarnya penangannya masing-masing nanti untuk di sesi kedua mungkin bisa tetap diikuti baik terima kasih dokter Lisa baik terima kasih dokter Lisa selanjutnya saya persilakan kepada Bu Lora untuk menjawab pertanyaan baik untuk pertanyaan tadi terkait outbound bisa di kirimkan ke BPJS Naga Kerjaan surat pemberitahuan ya Bu untuk formatnya bebas saja ya dari perusahaan nanti yang ada tangan boleh HRD boleh pimpinan perusahaan dan ada stempelnya isinya menjelaskan bahwa outboundnya itu dilakukan kapan terkait jadwal tanggal hari jamnya dari kapan sampai kapan kemudian ada juga daftar peserta nama-nama pesertanya juga dilampirkan berserta nomor KTP jika nanti terjadi resiko kecelakaan kerja saat menjalani outbound bisa langsung melampirkan dokumen pendukung tersebut arsipnya ya selain berkas-berkas CKK -berkas yang sebelumnya sudah saya share. Kemudian terkait yang kepesertaan bukan penerima upah, bisa diklaim nanti dilengkapi surat istirahat dokter yang asli lalu untuk absensinya kan tidak ada ya. Hmm. Kalau Gojek sih kami masih bisa pantau dari histori bekerjanya Gojek. Kebetulan kami kerjasama dengan Gojek. Jadi nanti kami lihat histori bekerjanya ya apakah benar tidak ada terima orderan sama sekali di periode itu. Kemudian nanti untuk penggantinya sesu penggantiannya sesuai dengan upah yang dilaporkan ke kami, katakanlah dia ikut upah minimal satu juta tiap bulan lalu dia klaim SDMB selama lima hari maka nanti pembaginya 30 dibagi 5 dikali 1 juta begitu ya Ibu baik terima kasih Bu Lora waktunya sama-sama kasih. baik sebelum saya persilakan kembali bertanya secara langsung saya seringin untuk yang bertanya melalui kolom chat kepada Bu Lora dari PRU Putra Bintang Timur, gangguan kesehatan yang diakibatkan dari pekerjaan yang dilakukan terus-menerus di lokasi kerja, apa bisa di-cover BP Jam Ibu? Dan apakah ke BPJS Ketan, jika bisa menggunakan BP Jam bagaimana caranya Ibu Lora? Baik, itu bisa kita indikasikan untuk penyakit akibat kerja ya, yang Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, tapi kalau penyakitnya sudah ada sebelumnya namun diperberat oleh pekerjaan, itu tidak bisa. Kemudian, perbesar sambil saya. Uh, untuk penyakit akibat kerja bisa diklaim ke kami, nanti ada uh, formulirnya sendiri, jadi tadi kan saya jelaskan ada formulir kecelakaan kerja. Untuk penyakit akibat kerja sendiri juga ada formulirnya penyakit akibat kerja tahap 1 dan penyakit akibat kerja tahap 2. Lalu uh, dibuktikan juga untuk hasil medical check-up-nya, jadi harus ada pembanding, pembanding dari Kondisi awal dia masuk ke perusahaan Bapak Ibu, dan kondisi saat ini, kondisi saat ini seperti apa? Kenapa kita harus melengkapi kondisi awalnya supaya ketahuan bahwa awal dia bekerja di situ memang belum ada penyakit tersebut? Gitu ya, lalu bisa juga di... Uh, apa namanya, diberikan kronologis, ulasan, apakah itu job desk-nya seperti apa, yang menyebabkan tadi kan Bapak Ibu bilang uh, ada pemberat dari pekerjaannya ada sakit tersebut disebabkan oleh pekerjaan, maka dilampirkan job desk-nya, lalu keluhan awal itu kapan hasil pemeriksaannya sampai tegak diagnosa ke kerja jadi yang menentukan itu nanti benar PAK, penyakit akibat kerja atau tidak, bukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang, menyimpul, yang menyimpulkan adalah petugas pengawas dari Dinas Tenaga Kerja setempat. begitu. Jadi misalkan ada indikasi Bapak Ibu mungkin merasa, oh ini sepertinya penyakitnya disebabkan oleh pekerjaan. Jangan ragu-ragu, silakan dilaporkan aja supaya kita lanjutkan ke bisnaker setempat. Begitu ya. Baik, terima kasih Bu Ada lagi pertanyaan dari Bapak Rendra Kristian. Ada dua pertanyaan Ibu. Untuk yang pertama, untuk ukuran bulanan, apakah ada perbedaan antara setiap peserta? Jika iya, yang menentukan perbedaan itu apa saja Ibu? Dan untuk pertanyaan yang kedua, untuk pelaporan gaji ke BPJS Jam Sostek, ketentuannya apakah gaji keseluruhan atau gaji pokok saja yang diterima? Baik, ini pertanyaannya sebenarnya untuk kepesertaan ya, tapi saya coba jawab. Uh, untuk upah terkait upah itu ada pembedanya. Pembedanya ya gaji kita masing-masing. Kemudian minimalnya untuk penerima upah adalah UMK setempat. Lalu untuk eh, yang tadi dibilang gaji pokok aja atau gaji seluruhnya. Harusnya gaji seluruhnya ya. Karena nanti misalkan ada resiko Amin, amin. Bapaknya kecelakaan kerja, kemudian mau klaim STMB, makanya dilaporkan ke sesuai pelaporan yang kami terima. gitu. Dan jangan sampai Bapak Ibu mengalami kerugian. Lalu juga untuk pengalinya, pengali misalkan tabungan. Di tabungan Bapak Ibu itu untuk iurannya, misalkan katakanlah jaminan hari tua ya, untuk program jaminan hari tua, untuk perhitungannya aja kan 3,7 persen dari upah sebulan lalu dari peker itu dari sisi pekerja, lalu maaf dari sisi pemberi kerja. Lalu dari pekerjanya 2% dari upah sebulan. Kalau upah yang dilaporkan ke kami bukan upah yang sebenarnya maka nanti untuk iurannya memang akan lebih kecil, tapi untuk nilai yang Bapak Ibu dapatkan saat klaim pun akan lebih kecil. Jadi silakan dilaporkan upah seluruhnya bukan hanya sebagian. Nah, jadi harus upah seluruhnya ya, Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Lora. Selanjutnya kepada Dokter Lisa ada dari Ibu Rini Mulyanto dari PT Indonesia Algaimas, Dokter. Bagaimana pertolongan pertama untuk yang mengalami luka bakar seperti tadi ya, Dokter ya? atau minyak panas yang dilakukan di saat masih di tempat kerja dan pertanyaan berikutnya apakah penderita luka bakar boleh mandi dok dan bagaimana tata laksananya agar luka tidak semakin parah karena sering sekali luka bakar menimbulkan gelembung berisi cairan. Apakah kita boleh Halo. memecahkan gelembung tersebut? Halo, dokter. Monggo, dokter. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, Bu sudah mungkin ini email in 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 pertanyaan itu. yang paling banyak ya, karena memang itu paling sering terjadi. Jadi, memang di kampus, di kampus, sering ada pasien-pasien yang, sini, yang, yang mengalami luka bakar. Jadi, untuk terkena minyak goreng, ini ya memang harus dibersihkan, Bu. Pertama, jadi kalau misalnya ada kain yang menempel segera dilepas, jadi supaya tidak terkontak dengan bahan tadi yang menyebabkan luka bakar, minyak panas tersebut kemudian dicuci dengan air dingin yang mengalir. Setelah itu, kemudian dipastikan bersih, kalau misalnya akan dibawa ke rumah sakit, bisa menggunakan aluminium foil atau plastik wrap ini untuk mencegah supaya tidak uh, terjadi infeksi misalnya kalau uh, nanti ini kondisinya sudah terkelupas atau merah sekali ya bu ya karena sudah mulai ada luka jadi bisa dibungkus juga dengan plastik kemudian dibawa ke rumah sakit dan nanti di rumah sakit akan dibersihkan ulang dilakukan irigasi pengompresan juga dengan kasa steril dan biasanya dengan cairan infus yang steril untuk mencegah dari infeksi. Bila terjadi ada gelembung atau namanya bule, bule itu jadi gelembung yang berisi air, itu biasanya terjadi setelah satu hari atau dua hari, itu tidak boleh dipecahkan, Bu, karena nanti kalau dipecahkan, itu nanti mudah terjadi infeksi. Jadi nanti ada penanganan khusus untuk penanganan luka bakar. Nanti di sesi kedua akan disampaikan dengan lebih jelas dan detail oleh Dokter Arviansa, Dokter Spesialis Bedah Plastik. Ini nanti bisa tetap diikuti Bu. Nanti mungkin lebih detail lagi ya penjelasan dari Dokter Arvian. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter, karena nanti akan dijelaskan oleh dokter Arfiansa tentunya untuk penanganannya, pertolongan pertama, dan jenis-jenis luka bakar ya dokter ya. Baik, saya masih memberikan kesempatan dua pertanyaan lagi untuk yang bertanya secara langsung. Monggo, waktu dan layar saya persilahkan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Monggo, Bapak, pertanyaan ke siapa? Uh, saya Denny dari PT Sumber Sari Mekar Perkasa. Mau bertanya ke Ibu Laura aja. Monggo, Bapak, silahkan. Gini Bu, kami ada mantan karyawan ya. Karena kan ketentuan di kami itu selain masa pensiun tuh 56 tadi yang sudah disebutkan, itu ada masa kerja 25 tahun. Jadi karyawan ini secara usia belum berusia 56 tahun tapi sudah pensiun dari kami karena masa kerja 25 tahun itu tadi. Nah, pertanyaannya Apabila ini juga tidak minta-minta ini ya, apabila ini suatu ketika karya eh, mantan karyawan kami itu belum mencairkan eh, BP TK-nya, BPJS TK-nya, terus terjadi kecelakaan. Nah ini apakah eh, mantan karyawan tersebut bisa diklaim ke BPJS TK ya? Itu aja Bu pertanyaan dari kami. Langsung saya tanggapin ya Pak Pak Deni tadi ya Pak. Monggo Baik, ini kasusnya untuk yang masa kerja 25 tahun ini lalu sudah dianggap eh, sudah dipensiunkan oleh perusahaan kepesertaan BP Jam nya sudah dinonaktifkan atau tidak Pak? Sudah Ibu. Sudah ya. Nah, kalau kasusnya kepesertaannya sudah dinonaktifkan, maka semua haknya sudah tidak bisa lagi diproses, Pak, termasuk kecelakaan kerja, walaupun jaminan hari tuanya belum diambil karena untuk kecelakaan kerja ini coverannya hanya untuk kepesertaan aktif. Beda cerita dengan yang tadi itu usia 56, namun dia masih bekerja Pak di perusahaan, kepesertaannya masih aktif, hanya saja usianya sudah 56 tahun, maka dia berhak untuk ambil CHT-nya walaupun kepesertaannya masih aktif. Begitu Pak. Jadi kalau ada kasus yang seperti karyawan Bapak 25 tahun, masa kerjanya lalu sudah dipensiunkan, kepesertaannya sudah non-aktif dan setelah itu ternyata ada resiko kecelakaan kerja, maka mohon maaf tidak bisa di cover dengan BPJS ketenaga kerjaan. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Sama -sama. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya berikan satu Mau kali bertanya? kesempatan lagi untuk bertanya, bertanya secara langsung. Bertanya. Sama ya, Mama, Flora. Ya, uh, ya, siang saya dinner dari PT Dwi Karya Indonesia Mandiri. Mau bertanya kepada Ibu Lora tadi, yang menjelaskan bahwa uh, masa pensiun, yaitu 56 tahun kerja, itu bisa dicairkan meskipun nanti bisa dilanjutkan lagi. Nah, untuk nomor JKN-nya, itu bagaimana? Nih? Apakah lanjut, bisa lanjut, atau bagaimana? Biasanya kan, kalau sudah dicairkan, itu kita harus daftar dengan nomor baru lagi. Begitu. Jadi itu bagaimana penjelasannya. Lalu yang kedua, apakah di BPJS Ketenagakerjaan juga mengklaim tentang kacamata? Terus satu lagi untuk form form untuk form untuk form kayak tahap satu tahap dua itu kita bisa mendapatkannya di mana ya? Bu? Baik terima kasih ibu. Terima Baik, kasih Bu Dinar. Nango Pulora, saya persilakan menjawab pertanyaan dari Bu Dinar. Baik. Untuk yang usia 56 tahun tadi Bu Dinar, uh, nomor pesertanya kan tidak di ini Bu, tidak dinonaktifkan. Jadi kenapa harus didaftarkan ulang ya Bu? Saya agak bingung dengan pertanyaan ibu itu. Jadi kan maksudnya tadi sudah klaim, kepesertaannya kan masih aktif, tidak perlu ada penonaktifan maupun pendaftaran, Ibu Dinar. Jadi langsung aja seperti sehari-hari, Ibu bayar iuran, segala macam. Jadi data kepesertaannya enggak usah ada yang diutak-atik, Ibu Dinar. Oh iya, Bu. Iya, iya, iya. Kemudian untuk kacamata, benar kacamata kami cover, tapi peruntukannya hanya untuk kasus fungsi mata yang menurun akibat kecelakaan kerja. Contoh ada yang kasusnya itu matanya kena gram ya Bu kena gram sebelumnya dia nggak pakai kacamata tapi tapi akibat matanya kena gram terjadi luka sobek mungkin di korneanya sehingga dia harus menggunakan alat bantu kacamata biasanya tapi ini nggak mutlak Bu Dinar biasanya kacamata untuk kasus kecelakaan kerja itu tidak semuanya bisa untuk mengembalikan fungsi tapi seolah-olah untuk apa ya melindungi mata contohnya kami pernah ada kasus itu kelopak matanya sudah tidak bisa tertutup sempurna akibat kecelakaan kerja sehingga supaya debu-debu itu tidak mengganggu ke mata tidak masuk ke mata dia kan respon menutup matanya tidak sempurna maka dibantu dengan kacamata kacamatanya kami cover dan ada pelafonnya itu satu juta maksimal satu juta tapi untuk kasus yang dia karena bekerja sehari-hari berhadapan dengan monitor itu kan gaya hidup ya memang udah tuntutan gitu. Lalu akibatnya matanya jadi minus gitu. Lalu mau klaim kacamata ke kami itu tidak bisa, itu peruntukannya ke BPJS Kesehatan. Dan yang pertanyaan terakhir untuk formulir ckk, formulir pak, maupun formulir untuk program yang lain bisa Ibu akses di website kami ya Bu. Uh, www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cukup menjawab, Bu Dinar. Bagaimana, sudah. Bu Dina? Apakah sudah jelas, Bu? Sudah, terima kasih. Tanya. Lora, baik Bu Lora dan Dokter Lisa untuk pertanyaan pertanyaan asil selanjutnya karena memang banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat Bu nanti saya mohon izin untuk bisa dijawab di kolom chat ya Bu ya dan Dokter Lisa karena kita langsung masuk ke materi yang ketiga, Bu. Baik, materi yang ketiga kepada Dokter Arviansa. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat ya? Dok? Baik, sehat ya. Baik, Dokter. Saya persilakan, Dokter, untuk memaparkan materinya. Monggo, Dokter, dan layar. Saya persilakan. Baik ya, saya akan. Uh, Share screen ya. Pas sudah tampil ya. Oh, di izin saya bacakan terlebih dahulu ya, Dokter ya. Ya, Mbak Sinta. Dokter Arviansa, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi estetik dan subspesialis luka bakar dan luka. Beliau SMF bedah plastik rekonstruksi dan estetik di RSUD Dr. Saiful Anwar tahun 2001 sampai 2008 pendidikan dokter um di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Di tahun 2009 sampai 2015 pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Erlangga Surabaya. Tahun 2022 fellowship one and burn reconstruction Nippon Medical School Tokyo. Dan pekerjaan saat ini tahun 2015 staf bedah plastik rekonstruksi dan estetik di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Dan tentunya juga di set tercinta ya dokter ya iya yeah, iya yeah, baik yeah. dokter monggo waktu dan layar satu ya baik uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi om swastiastu uh, salam kebajikan nama budaya ya pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ya, atas kesempatan ya dari rumah sakit panti Sawahan RKSET saya diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk sedikit ya kita mengulik masalah luka bakar. Saya lihat dari tadi pesertanya juga luar biasa, sangat antusias ya dari BPJS Tenaga Kerja ya serta para stakeholder ya yang perusahaan-perusahaan di area Malang Raya yang tentunya sangat berkepentingan dalam mensejahterakan atau menyelamatkan ya karyawan atau tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya masing-masing, terutama dalam kasus-kasus eh, kecelakaan kerja. Khususnya pada siang hari ini kita akan sedikit membahas masalah luka bakar. Ya, ya jadi luka bakar ini akhir-akhir ini cukup dominan ya dalam berita kita sehari-hari. Ini salah satu yang terjadi di Depo Pertamina Jakarta di Pelumpang ya. Ya, kita bisa lihat panik ya kemudian nggak tahu mau ngapain ya. Eh, pikiran kalut dan kita menyelamatkan diri sendiri ya. Oke, ya jadi ini beberapa video yang saya kutip ya dari media sosial. Nah, ini di kota kita tercinta ini ya, barusan aja. Ya syukur alhamdulillah tidak ada korban ya. Nah, ini cukup menarik perhatian sampai Bapak Wali Kota pun juga hadir ya padahal kejadian dini hari ya jadi salah satu pusat perbelanjaan di kota Malang tercinta yang salah satu yang tertua mungkin ya saya waktu kecil sering sekali mengunjungi mall ini ya jadi sekarang sudah tinggal kenangan untuk nostalgia saja jadi luka bakar itu bisa terjadi di mana saja ya korbannya bisa siapa saja tidak mengenal status sosialnya ya bisa terkena pada seorang buruh ya, atau karyawan juga bisa jajaran atau mungkin pimpinan-pimpinan dari perusahaan tersebut ya, ya contoh beberapa tahun yang lalu ada helikopter seorang eh, petinggi kepolisian jatuh juga menderita luka bakar. Jadi luka bakarnya soalnya sudah diatur oleh eh, Kementerian Kesehatan dalam suatu peraturan Menteri Kesehatan ya. Jadi eh, sudah jelas ya ininya apa eh, pedomannya. Kemudian kita juga menganut American Burn Association serta Australian New Zealand Burn Association di mana ini kami juga selalu melatih dokter-dokter ya baik itu dokter umum ataupun dokter bedah ya dokter bedah plastik dalam penanganan kasus luka bakar. Penyebab luka bakar terbanyak api ya masih baru kemudian air panas, listrik, mungkin kemudian juga bahan kimia serta suhu yang ekstrim ya. Inilah yang terjadi pada kulit kita jika kita terkena luka bakar maka ada area yang Eh, kehitaman itu area yang sudah rusak, ya, atau eh, tidak bisa diselamatkan lagi. Kemudian, eh, sebentar ini, kok tampilan jadi gitu? Jadi, yang terjadi adalah radang, ya, atau inflamasi hebat pada tubuh kita, sehingga... Cairan tubuh mudah sekali menguap ya, sehingga menyebabkan uh, terjadinya shock ya. Shock itu artinya aliran uh, sirkulasi darah di tubuh kita itu tidak optimal ya, tidak cukup. Jadi mudah sekali pingsan ya, atau mungkin terjadi gangguan-gangguan pada organ-organ vital -organ seperti paru-paru, ginjal, ya. kemudian juga bisa uh, otak jika tidak segera mendapatkan pertolongan. Ya. Kemudian luka bakar ini dibagi menjadi uh, tiga lapisan sesuai dengan uh, tebal kulit kita ya, mulai yang permukaan atau superficial, kemudian uh, sedang atau pada kulit atau seluruh tebal kulitnya kena, jadi seluruh tebal kulit atau derajat tiga ya atau derajat yang dalam nah jadi kalau tadi mungkin ada pertanyaan ya kulitnya apa, terkena minyak panas kemudian melenting melenting keluar apa benjolan-benjolan eh, yang berisi air nah itu termasuk luka bakar sedang ya atau sudah eh, subdermal berinjuri sedangkan kalau misalnya kita eh, berjemur ya mungkin waktu pandemi sering jemur terus kulitnya jadi merah ya itu sudah juga sudah masuk luka bakar tapi itu adalah derajat Permukaan ya atau superficial derma, sedangkan yang derajat dalam itu adalah yang terpapar panas cukup lama, biasanya warnanya sudah kehitaman ya, seperti udah jadi seperti sate mungkin ya seperti itu, jadi sudah kering jadi hitam. Ya kemudian ini luka bakar kita bagi juga sesuai dengan luasnya ya. Nanti ini terkait dengan pertolongan pertama ya, resusitasi atau pemberian cairan di IGD. ya luka bakar dibedakan antara orang dewasa dan anak-anak karena anak-anak ini khusus ya ukuran tubuhnya khusus, kemudian juga proporsi kepalanya umumnya lebih besar ya dibandingkan orang dewasa proporsi kepala dengan tubuhnya lebih besar kepala kalau anak-anak. Oke ini adalah eh, tabel ya yang mungkin akan ditempel di igd igd ya ini adalah Panduan ya kita dalam penanganan kasus-kasus luka bakar ya, jadi mulai dari jalan nafas, kemudian menilai pernafasan, kemudian menilai peredaran darah pasien, kemudian eh, kondisi kesadaran ya, dan eksposur eh, itu adalah faktor eksternal ya, jadi lingkungan ya yang ada misalnya pakaian atau mungkin eh, gelang-gelang logam yang melekat pada tubuh pasien, nah itu harus kita bebaskan. Nah, ini adalah bagaimana sikap kita jika melihat atau mendapatkan kasus luka bakar di sekitar kita. Yang pertama adalah kita harus menghentikan proses panas yang terjadi. Jadi pakaian atau mungkin perhiasan logam yang melekat pada tubuh harus dilepas. Kemudian korban harus kita jauhkan dari sumber panas. Dan mendinginkan luka ya, dengan air mengalir. Nah, ini yang sering kali kebingungan ya, udah panik. Wah, kadang cari ini apa pasta gigi ya, karena dingin ya. Nah, padahal itu tidak memperbaiki ya. Yang paling baik adalah dengan diguyur dengan air mengalir suhu ruangan ya. Jadi, shower jadi seperti kita, apa di shower atau di... Berujur, apa Dibasahi ya dengan air mengalir selama kurang lebih 20 menit ya, tapi pada anak-anak kita harus hati-hati karena anak-anak ini uh, jangan sampai kedinginan ya. Anak-anak kita guyur 5 menit itu udah kedinginan ya, kadang dia sampai gemetaran. Nah, ya harus kita hangatkan dengan handuk ya. ya Perlawanan pertama yang penting adalah jalan nafas ya, karena jalan nafas ini adalah komponen yang perlu kita selamatkan terlebih dahulu. Kalau jalan nafas ada kendala ya tersumbat, obstruksi maka paling cepat menyebabkan kematian. Jadi luka bakar yang menyebabkan gangguan jalan nafas biasanya luka bakar akibat terjebak di ruangan yang tertutup ya, ya seperti tadi ya contoh kebakaran di Malang Plaza ya. Misalnya ada orang yang tidur di situ di dalam kamar tidak tahu ada kebakaran menghirup banyak asap nah itu bisa terjadi cedera saluran nafas karena luka bakar nah ini harus kita segera uh, selamatkan ya jadi jalan nafasnya kita pasang dengan uh, endotracheal tube ya jadi harus dipasang selang di saluran nafas kemudian kedua adalah pernafasan dan oksigen ya jadi harus diberikan oksigen uh, dengan seperti covid dulu ya jadi kalau seperti ini harus kita pasang oksigen dengan tekanan yang cukup besar, ya. Dan juga dipantau saturasi atau oksigen yang mengalir pada darah kita dengan oksimetri, ya, mengukur oksigen dalam darah. Kemudian peredaran darah kita melihat tensi nadi, ya. Jangan sampai pasien shock ya. Tadi yang saya sampaikan di awal bisa terjadi shock karena cairan banyak yang menguap ya karena rusaknya struktur kulit kita. Ya, yang paling mudah dengan nilai dari kuku ya, kukunya dijepit kemudian dilepaskan ya. Nah, kalau kita tekan kan kuku ini jadi pucat Tapi begitu kembali merah, nah itu harus di bawah 2 detik. Kalau memanjang ya lebih dari 2 detik kembali merahnya itu kemungkinan ada masalah di peredaran darahnya. Jadi harus segera di pasang infus kemudian diganti darahnya atau cairannya yang hilang digantikan. Kemudian kesadaran kita melihat dengan AVPU ya ini bahasa Inggris ya. Hanya alert atau sadar artinya sadar baik bisa bicara, bisa ditanyai ya. Bisa nyebut namanya itu berarti alert pasiennya. Tapi kalau V pasien tidur tapi kalau kita panggil baru dia bangun atau bisa menjawab ya. Sedangkan P pasien tertidur dipanggil nggak jawab tapi dirangsang nyeri dicubit baru bangun baru sadar bisa bicara. Nah, dengan U U ini dicubit dia enggak enggak respon sama sekali. Nah ini jadi semakin alert berarti baik semakin U berarti kondisinya perlu mungkin ada masalah di dalam uh, susunan sarafnya ya ada mungkin ada masalah di mungkin di kepala ya mungkin ada cedera kepala ada gangguan di otaknya kemudian juga pemeriksaan refleks mata ya nah ini eksposur yaitu kontrol lingkungan ya tadi ya melepaskan baju pasien kita lihat juga sisi punggungnya ya dan pasien harus tetap hangat dan menghitung luas luka bakarnya perolehan pertama yang kita berikan adalah yang pertama cairan anti nyeri Ya, kemudian pemberian uh, pemeriksaan ya, pemeriksaan baik itu cross match untuk misalnya dibutuhkan transfusi darah atau uh, pemeriksaan laboratorium dasar untuk persiapan pembiusan ya. dan pemasangan tubes ya, selang-selang seperti tadi misalnya uh, ada cedera jalan nafas dipasang endotracheal tube, misalnya ada apa lambungnya atau perutnya distensi ya perutnya membesar perlu dekompresi kita pasang naso gastrik juga kita pasang urin kateter ya untuk memantau jumlah cairan yang masuk dan keluar harus seimbang dan juga pemasangan infus ya iv line intravena cairan intravena ini adalah penghitungan cairan ya, ya jadi tiga sisi dikalikan luas luka bakarnya ya dengan perhitungan yang tadi ya rule of nine dan uh, dikalikan berat badan pasien pemberiannya uh, separuh dari perhitungan itu diberikan 8 jam pertama dan kemudian separuhnya diberikan pada 16 jam berikutnya dan akan kita tambahkan uh, kolloid ya atau cairan infus yang pekat ya supaya bisa mengikat uh, menjaga cairan di dalam pembuluh darah itu tetap uh, tercukupi ya, sehingga tidak shock atau kekurangan uh, optimalisasi darah pada cairan pada pembuluh darah pada anak-anak kita lakukan sedikit modifikasi ya jadi anak-anak ini lebih uh, perbandingannya membutuhkan cairan yang uh, khusus ya tidak seperti orang dewasa ya karena oh, struktur organnya yang masih belum sempurna ya kemudian juga kebetulan cairannya cukup tinggi jadi kita perlu sedikit modifikasi ya. oke jadi yang kita pantau adalah jumlah produksi air kencingnya ya air kencingnya itu harus minimal ya setengah cc per kilogram berat badan tiap jam ya sedangkan kalau anak-anak harus minimal 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian pembelian nanti nyeri ya. Nah, nyeri ini yang cukup ini ya, berbeda-beda ya. Ada orang yang e, diberi atau dicubit itu udah kesakitannya minta ampun ya. Ada yang satu lagi walaupun sudah luka tapi tidak ada rasa nyerinya karena masing-masing e, individu akan berbeda ambang nyerinya. Oke, ya ini pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan ronsen e, toraks ya, kemudian kalau memang ada trauma di area perut kita bisa tambahkan pemeriksaan ultrasonografi. pemasangan kateter urin, nasogastric tube dan e, endotracheal tube jika memang diperlukan. Ini adalah menurut American Burn Association ya kita bagi menjadi tiga ya yang perlu dirawat di rumah sakit dan yang bisa rawat jalan ya kalau minor ini bisa rawat jalan ya jadi luka bakar di bawah 10 kemudian juga tentunya ini luka bakar yang ringan ya yang tentunya tidak membutuhkan tindakan skin grafting ya jadi superficial dermal burn nah itu mungkin bisa masuk kategori minor. Sedangkan yang kategori moderat dan major burn ini atau luka bakar berat ini harus dirawat di rumah sakit. Nah ini salah satu kriteria rujukan, kita bisa sesuaikan dengan ukuran luka bakar, kedalaman luar kedalaman luka bakar, kemudian orang yang dengan komorbid. Ya. Jadi waktu pandemi dulu sering ya kita dengar istilah comorbid. Komorbid, penyulit ya, darah tinggi ya, usia tua ekstrim ya, usia muda ekstrim ya, kemudian ada kehamilan atau mungkin ada uh, riwayat kencing manis, nah itu uh, harus dirujuk ya karena penanganannya khusus. ya Luka bakar pada wajah, tangan, pada kaki ya, karena ada sendi-sendi ya. Nah kalau sendi ini Penangannya kurang baik, maka nanti nah, setelah ini ada Dokter Gatot yang akan menjelaskan bagaimana bahayanya kalau sendi-sendi kecil ini sampai terjadi kontraktur karena penanganan luka yang kurang tepat. Kemudian ada cedera jalan nafas ya, paru-paru dan luka bakar listrik. Nah, ini termasuk khusus ya luka bakar listrik dan bahan kimia serta luka bakar yang disertai trauma lain ya, misalnya ada patah tulang karena kecelakaan lintas terus terkena knalpot tapi ada patah tulang Nah, itu harus kita rawat di rumah sakit. Nah, ini ada video lagi nih. Ya, ini mungkin ya di, di di sebuah bengkel atau mungkin di toko ya. Nah, ini ternyata LPG. Wah sangat berbahaya ya. Bisa kita saksikan di sini bagaimana dahsyatnya ya LPG ini kalau tersulut api ya tanpa pengaman. Sangat liar ya. Wah, kita harus sangat berhati-hati dan jangan sampai ya kejadian seperti ini. Ya, ini karena kecerobohan ya. Jadi tidak ada apa ini manajemen resikonya tidak ada ya tidak ada K3 ya. ya ini tentunya di suatu tempat yang terpencil ya saya yakin kalau para peta yang ada di sini tentunya sudah perusahaannya tentunya sudah tersertifikasi ya untuk masalah keamanan eh, kerjanya oke okay. Ya jadi LPG itu, nah dia akan terus membara sampai isinya habis. Jadi ya cukup lama. Jadi kalau ada korban terkena uh, semburan api LPG ya kita bisa bayangkan ya seberapa dahsyatnya luka bakarnya yang di alam. kok okay. okay, ini. Lagi. Nah ini juga ada. Ini adalah seorang yang sedang berangkat kerja nih, jualan bakso rupanya ya nah ini karena ada yang melawan arus nah bapak ini berusaha menghindar. jatuh dan tersiram kuah panas langsung Ini juga luka bakar dan cukup luas pastinya dan kalau penol pertolongan yang kita berikan tidak uh, tidak uh, intensif ya maka ancaman uh, ancamannya cukup tinggi ya seringkali oh, apa-apa ini ya karena kena kuah gitu jadi seringkali di apa dianggap biasa dan bisa sembuh sendiri di rumah tangga pun juga sering ya anak-anak kecil jadi selama pandemi kita Wfh, kasus luka bakar anak itu semakin banyak malah banyak sekali ya karena ya masak di rumah ya anak, -anak malah sekolahan libur ya jadi oh, meningkatkan risiko terjadinya luka bakar di rumah ya. Nah, ini tadi ya, kalau kita temui ada kasus luka bakar, maka kita harus segera melepas pakaiannya. Kalau misalnya pakaiannya terbakar, ya, kita cukup berguling ya, berguling di uh, tanah ya, atau di mana. Nah, itu akan membantu memadamkan api ya. karena api itu membara jika ada oksigen. Ya. Kalau nggak ada oksigen, nggak ada udara, maka otomatis apinya juga ikut uh, padam kalau itu disebabkan karena listrik, maka kita harus matikan sirkuit listriknya. Kalau itu karena bahan kimia, ya, maka harus kita irigasi ya, kita guyur dengan air ya sampai bahan itu hilang ya. Cukup rumit ya kalau bahan kimia ini kadang efeknya bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu ya. Dan seringkali menyebabkan luka bakar yang dalam. Contohnya ya, contohnya ya mungkin kasus yang Oh, mungkin sangat terkenal ya, ya, face off di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya Lisa itu ya itu dulu juga akibat disiram oleh bahan kimia ya, ya cukup diguyur dengan air mengalir air bersih ya air dari keran selama 15-20 menit ya. nah tapi jangan sampai kedinginan kalau anak-anak akibatnya kalau kita segera melakukan pertolongan pertama ini maka luas atau luka bakar tuh bisa kita kendalikan ya atau bisa kita kurangi yang rusak nggak usah nggak terlalu luas gitu ya dan juga menjadi uh, pereda nyeri yang cukup efektif ya. nah ini jadi kalau tidak kita berikan bujur air maka area yang orange ini juga akan menjadi hitam ya. Tapi kalau dengan perawat pertama area orange ini bisa diselamatkan ya merah. Jadi yang rusak hanya yang hitam saja ya. Jadi jika tidak didapatkan ya misalnya sulitan kita cari air bersih mengalir maka kita bisa dinginkan dengan handuk ya handuk yang sudah dibasahi air ya. Jadi seperti dikompres ya. Kemudian juga bisa diberikan uh, bahan hidrogel. Tapi ya kalau misalnya di rumah tidak ada, cukup dengan uh, handuk yang kita basahi, didinginkan ya. dengan air, ya. bukan air dingin juga ya air suhu ruangan. Kemudian uh, pasien harus kita pastikan hangat, ya. tidak kedinginan. Nah, kalau mau dibawa ke IGD ya atau ke paskes layanan kesehatan, maka bisa kita tutup dengan kasa steril ya atau kalau nggak ada kasa steril boleh dengan plastik ya. ya contohnya plastik pembungkus makanan tuh yang ada di dapur-dapur atau mungkin di biasanya untuk makanan supaya nggak di apa dikerubungi lalat. Nah, itu bisa kita gunakan sementara ya supaya lukanya juga tidak dihinggapi oleh serangga atau mungkin bakteri. Ya setelah sampai di gede tentu pasti akan dibuka, akan dibersihkan lukanya dan kemudian akan kita rawat yang proper ya, yang yang sesuai standar. Nah penanganan luka bakar yang kurang tepat itu akan bisa menyebabkan infeksi. Makanya kita akan kalau Dokter bedah plastik tentunya akan segera dilakukan pembersihan luka ya. Kemudian jaringan yang hitam tadi akan kita buang ya atau kita eksisi. Dan kalau memang cukup dalam lukanya, maka akan kita lakukan skin graft ya. Biasanya untuk luka-luka di derajat 2, derajat 3 itu umumnya kita skin graft. Kemudian eh, setelah lukanya kering, maka kita harus mengawal ya supaya tidak terjadi parut atau bekas luka yang menebal, yang menjadi keloid, bahkan sampai terjadi kontraktur. Kalau sudah kontraktur itu terjadi gangguan fungsi ya. Misalnya tidak bisa megang, tidak bisa megang sendok, nggak bisa pakai baju. Nah itu bisa terjadi kalau terjadi kontraktur pada sendi-sendi kita. Kemudian uh, splinting dan fisioterapi ya nanti mungkin akan banyak dijelaskan oleh dokter Gatot yang memang dari uh, instalasi rehab medik dan fisioterapi. Ini adalah uh, tindakan pembedahan yang memang dikerjakan pada kasus luka bakar, ya. bisa dengan skin grafting, uh, flap atau Z-plasty, kemudian juga pembuangan uh, parut atau scar. Ya. Kemudian untuk mencegah juga bisa kita berikan pakaian khusus ya, pressure garment ya. Jadi pakaian yang memberikan tekanan ya kepada pada bekas luka bakar, kemudian juga dengan aplikasi silikon seat gel ya atau dengan menggunakan splint ya atau apa tuh ya cast ya jadi di splint dimobilisasi di supaya melawan arah tarikan dari bekas luka. Nah, ini contoh pressure garment, ya, jadi mencegah terjadinya penebalan atau parut yang menebal. Mbak Sinta, waktu saya udah habis atau masih ada? Saya kurang sedikit sih. Masih, masih, masih dokter. Ya, oke. Jadi terutama di area sendi ya, leher, ya. Kalau tidak kita pasang flin maka akan bisa jadi satu dagu dengan dada bisa jadi satu gini ya kalau tidak dilakukan fisioterapi atau rehab pasca luka bakar ya terutama pada sendi-sendi jari ya kemudian lengan ketiak ya itu kalau tidak dilakukan rehab atau fisioterapi maka bisa terjadi seringkali terjadi kontraktur ya ini juga bisa kita aplikasikan untuk luka bakar di wajah ya Nah, ini sedikit saya akan menyinggung masalah luka bakar listrik ya, karena seringkali ya, kalau di perusahaan apa itu yang banyak tuh luka bakar akibat listrik ya, karena bisa karena sedang memperbaiki instalasi listriknya terus tersengat listrik tegangan tinggi ya. Nah, jadi cedera listrik ini disebabkan karena aliran arus listrik yang besar ya yang melewati tubuh kita ya, jadi selalu ada luka masuk ya itu yang sumber arus listrik dan ada luka keluar jadi itu biasanya pada bagian tubuh kita yang paling dekat dengan ground ya ground itu bumi ya atau ini apa dasar yang menjadi ground listrik jadi listrik itu selalu ngalir dari sumber ke ground nah, jadi luka bakarnya itu biasanya pada tempat masuk dan tempat keluar karena di situ adalah di situ terjadi eh, apa tuh? Jadi kan rumusnya waktu kita SMP dulu diajarin ya, arus listrik dikalikan hambatan maka akan terjadi panas ya. Nah, hambatan pada tubuh kita adalah tulang ya. Jadi sumber panas yang menjadikan luka itu dari tulang kita. Jadi kerusakannya akan lebih parah ya pada luka bakar listrik karena yang panas itu tulangnya. Jadi kalau tulangnya panas ya tentunya tendonnya ya rusak kemudian pembuluh darahnya ya rusak ya lain kalau tadi ya api jadi kulitnya dulu yang rusak nah kalau listrik itu tulangnya dulu yang panas ya kemudian baru kulitnya jadi mungkin luka di kulitnya nggak terlalu luas tapi nah tendon otot kemudian saraf pembuluh darah yang ada di di dalam ini yang rusak ya ada juga luka masuknya di kepala gitu. Wah, ini lebih bahaya lagi karena mengalir ya. Dia lewat mata, otak dan apa? seluruh sistem saraf kita dialiri. Nah, itu bisa terjadi gangguan. Nah, makanya kalau luka bakar listrik kita harus memperhatikan luka masuk, luka keluarnya ya. Jaringan yang di dalam. Dan yang terpenting adalah jantung kita ini kan ini ya. Pemicunya adalah listrik. Nah, jadi kalau Oh, listrik di jantung kita ini terkena gangguan ya, nah ini bisa terjadi irama jantung yang tidak normal, nah itu harus kita eh, perhatikan ya. Jadi akan terjadi cedera atau kerusakan otot yang luas ya, dan juga eh, apalagi ini petir ya, kalau petir itu tegangannya super tinggi ya, jadi jarang sekali yang selamat ya korban eh, apa luka bakar akibat petir ini ya. Karena ya bisa langsung berhenti jantungnya seketika. Oke, jadi kita harus matikan sumber arus listrik, kemudian tadi primary survey ya, secondary survey ya, jalan nafas, kemudian cairan, kemudian juga apa, -apa pernapasan. Dan kemudian kita resusitasi dan tentunya ada eh, tambahan ya monitoring elektrokardiogram selama 24 jam ya karena tadi bahaya aritmia. Ya. Baik dokter, Sipet waktu lima menit juga. lagi ya dokter. Mohon ya, maaf. Siap. Dan ini ya produksi kencing harus jernih ya karena memang tadi terjadi kerusakan otot yang luas menyebabkan eh, apa sel-sel otot ini memenuhi pembuluh darah ya sehingga kadang menyumbat di eh, ginjal kita ya jadi harus di, dikeluarkan ya dengan diuresis ya jadi diberi obat supaya cairan tubuhnya banyak keluar nah ini adalah tindakan fasiotomi ya jadi dibuka ya karena ototnya rusak tadi jadinya pada ekstremitas ya pada lengan pada kaki kalau ada luka bakar maka harus kita buka supaya jalan jalannya pembuluh darah ini bisa eh, lebar ya atau bisa leluasa tidak terjepit pembuluh darahnya sehingga aliran akan lancar sampai ke ujung-ujung jari. Kalau tidak di maka bisa mati ya nekrosis ini apa jari-jarinya. Ini luka bakar kimia akibat zat asam atau zat basa. Nah ini harus kita bedakan ya. Jadi bisa karena reduksi, oksidasi, bahan korosif ya. Nah ini seringkali dipakai ya pada industri ya atau mungkin pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan-bahan kimia dan seringkali uh, kalau APD-nya kurang baik ya bisa mencederai ya bekerja. Jadi harus diencerkan ya dengan yaitu didilusi ya, diguyur ya kurang sampai satu jam ya. Kalau tadi 15-20 menit kalau kimia ini satu jam. Kemudian cairan harus kita ganti, ya. Oke, mungkin itu presentasi dari saya Mbak Sinta. Baik, terima kasih dokter. kepada moderator, ya. Semoga bermanfaat dan memancing pertanyaan. Tidak lagi dokter karena sudah banyak pertanyaan dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. banyak pertanyaan juga nih dokter. Tapi kita skip dulu ya dokter, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi lebih dengan dokter Alfiansa bisa langsung ke RKSET. Ada jadwal prakteknya di hari Rabu dan hari Jumat dari jam 4 sore sampai jam 6 sore ya dokter ya. Tidak hanya luka bakar tapi kalau Bapak Ibu mau tanya dokter bagaimana ini cara memancungkan hidung boleh ya dokter ya. Oh, oh sangat boleh ya kan udah plastik rekonstruksi estetik betul baik dokter terima kasih dokter Arviansa selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat ya dokter dari dokter Gatot selamat siang dokter Gatot. Oke, selamat siang mbak Cinta baik dokter sehat dokter ya alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat ya dokter hari ya. ini tentang posisi ergonomis ketika bekerja nih dokter ge Iya betul. Jadi. Baik dokter. Ya, okay. Waktu dan layar saya persilahkan ya dokter Gatot. Oke. Okay, ya terima kasih Mbak Cinta. Jadi kita uh, kebetulan ini apa namanya uh, para pesertanya ini juga banyak dari rekan-rekan dari perusahaan maupun dari uh, ketenaga kerjaan. Jadi sebenarnya sudah. Uh, Mahir-mahir kayaknya, dan saya rasa juga sudah tersertifikasi untuk ergonomi kerja. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kebajikan. Ya, kita akan mulai untuk materi pada ergonomi pada lingkungan kerja. Nah, jadi kita sudah tahu ya semakin ke depan itu bahwasanya untuk teknologi itu sangat berkembang dengan pesat jadi semua aktivitas pekerjaan hampir semuanya bisa dikerjakan dengan uh, teknologi jadi semuanya ada sangkut pautnya antara pekerjaan itu pasti dengan teknologi dan uh, teknologi itulah uh, mempunyai hubungan sangat erat ya, dengan karyawan dan hampir sama sekali tidak bisa dipisahkan untuk saat ini nah eh uh, dengan berkembangnya teknologi tersebut ya tentunya produktivitas ya dari suatu perusahaan itu akan cenderung naik nah tapi kalau kita memanfaatkannya tidak dengan waspada tidak dengan bijak ya, juga bisa akan memunculkan dari dampak-dampak negatif jadi harus tetap waspada nah karena kita bekerja dengan alat ya jadi berisiko ya, berisiko sekali untuk terjadi cedera terjadi penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan bahkan bisa kecelakaan kerja dan juga bisa sering juga menyebabkan kecacatan dan kematian itu yang sering kita temui ya jadi ada suatu disiplin ilmu yang memang mempelajari mengenai hal ini yaitu yang dikatakan dengan disiplin ilmu ergonomi jadi ini adalah suatu antisipasi sebenarnya jadi antisipasi untuk terjadinya suatu eh, apa namanya kemudahan penyesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerjanya sehingga eh, bisa meminimalkan untuk risiko terjadinya hal-hal eh, yang tidak kita inginkan. Nah, ergonomi sendiri kalau kita lihat itu berasal dari kata ergon ya, ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti hukum. Jadi kalau di di gampangannya, ya, hukum atau hukum kerja atau ilmu kerja. Nah, sebenarnya, ini adalah suatu ilmu yang mempelajari interaksi antara aspek pekerjaan yang meliputi uh, peralatannya, kemudian tata cara kerjanya, kemudian prosesnya, bagaimana sistem kerja dan lingkungan kerjanya, serta juga memperhatikan dari kondisi fisik, fisiologis, psikis, manusia, atau karyawan. Uh, yang menyesuaikan dengan aspek pekerjaan ya sehingga karyawan itu bisa bekerja dengan aman nyaman dan bisa lebih produktif kalau menurut Departemen Kesehatan RI tapi ya literaturnya lama ya karena saya rasa ergonomi ini sudah digaung-gaungkan sudah lama sekali karena tujuannya adalah untuk efisiensi sebenarnya ini mempelajari perilaku manusia yang kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan kalau menurut OSA ini dia lebih ke arah desain peralatan dan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas manusianya. Nah, itu. nah sekarang apa sih tujuan dari ergonomi sendiri? Kalau kita dari sisi perusahaan ya mungkin ergonomi ini jadi barang yang mahal karena semuanya harus menyesuaikan dengan si pekerjanya lingkungannya juga harus sesuai dengan si pekerjanya karena senternya adalah pekerja gitu. Nah, jadi satu satunya adalah ini adalah kenyamanan dalam bekerja, jadi ada efisiensi keserasian dalam bekerja, mencegah cedera, mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Nah, ini yang poin-poin tiga terakhir ini yang sebenarnya amat menjadi konsen untuk saat ini ya karena nanti ini akan timbul jadi bengkaknya di sana kalau ada masalah-masalah tentang cedera ataupun kecelakaan kerja. Nah, manfaatnya apa? Tadi sudah saya singgung di depan bahwasanya dengan proses ergonomi yang baik, cara kerja yang sesuai dengan ergonomi itu dia akan mampu untuk menurunkan ya biaya penanganan masalah kesehatannya. Ya. Bagaimana ya? Karena intensitas angka kejadian sakitnya jauh lebih turun karena dia bekerja secara nyaman, secara proporsional, secara proper gitu. Sehingga kalau bekerjanya nyaman, proper, tidak sering terjadi cedera ya produktivitasnya naik. Nah, kalau sering sakit ya akhirnya sering cuti. Nah, itu salah satu manfaatnya dia bisa menurunkan jumlah cutinya. Peningkatan kesejahteraan ya karena produktivitasnya meningkat ya. Terus, kualitas produk dan pelayanan lebih baik, kepuasan semangat kerja dapat dipertahankan, dan budaya keselamatan kerja yang baik. Nah, ternyata ergonomi sendiri itu tidak hanya uh, terkait dengan pekerja, tapi bagaimana juga dengan caranya cara kita melakukan pekerjaan itu, semua pekerjaan. Uh, Memiliki tata cara sendiri, memiliki trik-trik sendiri, dan memiliki aturan-aturan rangkaian kerja sendiri. Ya. Dan yang harus kita perhatikan, bagaimana cara melakukannya itu. Orang mengetik sama-sama mengetik, tapi satu cedera, satu tidak. Nah kan begitu. Jadi tata caranya juga harus diperhatikan. Nah itu yang ergonomi nanti akan banyak sampaikan di sana. Ya, jadi bisa mengetik ya, mengangkat barang, ya, maupun mengemudi, bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang terkait dengan uh, secara fisik dari tubuh manusia. Terus di samping itu juga perlu diketahui bagaimana sih posturnya kalau selama dia itu bekerja. Apakah sudah sesuai dengan posisi yang disanjurkan atau tidak? Kemudian peralatan kerja yang digunakan, ya ini menunjang atau tidak? Menunjang atau tidak? Memudahkan dia untuk bekerja atau tidak? Atau bahkan mungkin bisa jadi peralatan kerjanya justru menimbulkan dia cedera. Nah itu jadi repot itu. Nah, dampak atau efek kesehatan yang timbul dari faktor di atas terhadap kesehatan serta kenyamanan saat bekerja juga diperhatikan. Itu lingkup ergonominya. Di samping itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi di samping teknik tadi saya sebutkan teknik saat melakukan pekerjaan fisik dari pekerjanya sendiri ya pengalaman psikis misalkan dengan takut ketinggian lah, ya kemudian apa namanya ada juga yang eh, takut terhadap sesuatu nah dipaksakan untuk masuk ke dalam bagian itu ya bisa juga dia akan terjadi suatu cedera nanti di sana bahkan juga kecelakaan gitu secara anatomis ya kekuatan ototnya gerakan ototnya persendiannya karena yang ini nanti eh, di sini akan banyak atau rentan sekali untuk terjadinya eh, cedera maupun penyakit akibat kerja gitu. Antropometri, nah ini antropometri ini biasanya kita itu kalau mendatangkan alat itu kan alat-alatnya yang produk lokal Indonesia itu kan juga bisa dihitung dengan jari ya, bahkan mungkin jarang. Sehingga banyak peralatan-peralatan itu yang didatangkan dari luar negeri. Ya secara fisik postur tubuhnya aja tidak sama ya. Jadi alatnya lebih tinggi-tinggi dan lebih jangkauannya lebih panjang-panjang di -panjang dibandingkan dengan orang kita yang pendek-pendek dan mungkin tidak terlalu apa namanya? eh bisa menjangkau jauh. Nah, ini juga bermasalah ternyata juga bisa menimbulkan suatu cedera ataupun penyakit akibat kerja ya. Sosiologinya juga kita perhatikan ya. Fisiologi. Nah, ini ada tadi yang disampaikan oleh Dr. Arvian salah satunya adalah temperatur. Jadi bisa juga kalau temperaturnya tinggi ya bisa juga terjadi luka bakar yang mungkin tidak terlalu tinggi grade-nya tapi kalau paparannya terus menerus ya bisa mungkin luka bakar grade 1 ya mungkin dokter Vian ya tadi kalau nggak salah ya nggak sampai bisa juga kalau terlalu tinggi ya melepuh dia desain dari peralatan desain dari lingkungan kerjanya desain dari tempat kerjanya juga harus diperhatikan karena itu juga Faktor yang mempengaruhi adanya ekonomi kerja itu, nah, bahayanya apa sih? Kalau misalkan ekonomi ini tidak diperhatikan, ya? baik itu yang berasal dari desain kerjanya, layout-nya, maupun aktivitasnya, ya, maka ini akan menimbulkan dampak-dampak pada masalah kesehatan. Nah, secara umum, bahaya ergonomi dibagi menjadi tiga, yaitu yang terkait dengan pekerjaannya sendiri, misalkan durasinya, intensitas atau frekuensinya, ya beban beban ini dalam arti beban pekerjaan yang diberikan juga beban yang harus dibikul secara fisik, begitu. Kan, ya. Urutan-urutan pekerjaannya, jadi SOP-nya harus benar kan begitu, SOP-nya harus benar untuk memudahkan si pekerja itu sendiri. Dan postur saat bekerja. Yang kedua adalah bahaya yang terkait dengan uh, peralatan. Ya seperti saya katakan tadi bahwa antropometrinya berbeda jauh, ya, dimensi alatnya juga berbeda jauh, desainnya, penempatannya juga berbeda. Nah, kalau itu tidak disesuaikan dengan uh, pekerjanya, ya itu akan menimbulkan bahaya ya. biomekanik, ya secara biomekanik. Bahaya yang terkait dengan lingkungan kerja, misalkan tadi sudah saya sebutkan. Ya, nah sekarang. Uh, apa sih dampaknya kalau kita tidak begitu memperhatikan ergonomi itu yang sering muncul dan spontan itu biasanya adalah gangguan-gangguan di bidang muskuloskeletal ya karena kita tahu bahwasanya pekerjaan di suatu perusahaan itu sifatnya kadang itu terus-menerus ya statis gitu posisi posisi duduknya ya seperti itu gerakannya ya berulang-ulang seperti itu so, saya ambil contoh adalah mungkin di suatu uh, pabrik anu aja pabrik rokok bagian pengepakan begitu atau mungkin bagian giling gitu aja ya mulai dari pagi dia sampai siang shiftnya habis dia melakukan gerakan yang itu itu saja ya melakukan itu saja nah di situ akan muncul dampak ya karena gerakan yang terus menerus ya membebani otot dan sendi akhirnya timbullah perasaan-perasaan tidak nyaman ya bahkan kalau memang berlanjut dan menumpuk bisa menimbulkan cedera pada ototnya ya ini karena apa ya itu tadi karena sudah sekian lama dia gerakan repetitifnya itu terus ya traumanya juga terus nah dia akan menimbulkan dampak pada musuh muskuloskeletal, otot dan tulang-tulangnya ya muskuloskeletal. Nah sekarang faktor resiko ya yang menjadi penyebab gangguan muskuloskeletal termasuk postur subuh saat bekerja ya itu. Jadi kenapa sebenarnya ya orang bekerja ya biasa-biasa aja tapi kalau sesuatu hal yang dipaksakan itu juga menjadi tidak baik kan begitu ya kekuatannya kita tidak ukur, tapi kita paksakan untuk mengangkat juga bisa menjadi sudah Postur yang terlalu statis, ya statis, canggung, ya sudah tetapnya sekalian dia duduk, ya duduk terus seperti itu. Dia tidak pernah menggeser tempat posisi duduknya, kakinya juga tidak pernah bergerak-gerak. Ya gitu. Itu juga akan bisa menyebabkan uh, gangguan muskuloskeletal, ya. gerakan berulang-ulang, ya. Tuh, misalkan gerakan mengangkat, ngetik ya. Itu terutama dia bisa menyebabkan gangguan muskuloskeletal di daerah pinggang maupun di daerah pergelangan. Sedangkan faktor eksternalnya di samping dari pekerjanya sendiri karena kesalahan dalam postur ataupun cara bekerja ada faktor eksternal. Di antaranya adalah ini getaran. Jadi dia yang terkait dengan getaran misalkan dia eh, di bagian mesin ya kemudian dengan dia eh, melakukan perbaikan atau dia menyetir ya dengan jarak jauh getaran-getaran yang dirasakan pada kursi jok mobil kemudian pada tangan-tangan saat dia mengemudi nah itu juga menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Kemudian ada juga suhu yang ekstrim ya, seperti yang disampaikan Dr. Vian tadi mungkin salah satunya adalah bisa juga terjadi luka bakar juga bisa mungkin juga frostbite ya terlalu dingin. Nah, kemudian pengaturan meja atau layout kerjanya dia tidak tepat, ya bisa terjadi gangguan muskuloskeletal. Um, nah ini yang sering kita dapati ya, ini baik di pekerja kantoran maupun di pekerja mungkin di pabrik itu ya, itu beberapa kali kita di praktek itu menemui ini yang paling sering itu adalah pertama carpal tunnel syndrome ini karena ada jepitan saraf median ya yang akibat gerakan yang berulang-ulang ya fleksi eksensi yang berulang-ulang ya, begini gerakan ini terus menerus nah sehingga akhirnya akan uh, uh, menyebabkan uh, terjadinya kompresi karena di dalam carpal tunnel sendiri itu ada beberapa yang paling lemah di situ saraf karena isinya tendon ya kemudian pembuluh darah dan saraf. Nah, saraf ini yang kasihan dia karena dia paling lemah, terkompresi, akhirnya sarafnya tidak berfungsi secara baik, muncullah kesemutan ya di ujung-ujung jari tangan ya, khasnya di 1 2 3 4 setengah. Sorry, 1 2 3 setengah ya ini. Nah, ini dia eh, itu karena area persarafannya itu. Kemudian cedera punggung dan sakit punggung ya. Nah, ini paling sering dijumpai ya karena ini menjadi suatu alasan uh, untuk berkunjung ke rumah sakit atau berobat ya sebentar-sebentar boyoan tapi nggak usah takut sih. karena hanya uh, semua manusia itu 85 persen pernah nyeri pinggang kalau yang nggak pernah nyeri pinggang biasanya golongan-golongan yang merangkak begitu ya kalau selama dia masih upright dia pasti akan ada event pernah terjadi nyeri pinggang gitu yang ketiga adalah artritis. Nah, artritis ini eh, pengaruhnya di sendi-sendi ya, ya sendi-sendi baik itu sendi kecil maupun sendi besar dan serta jaringan-jaringan dekat -jaringan di sekitar sendi ini yang akan sering mengalami peradangan karena repetitif trauma dan menyebabkan gangguan muskuloskeletal tadi. Berikutnya adalah eh, kelelahan. Ya. Kelelahan biasanya kalau kita bekerja di depan layar terlalu lama ya sumber kelelahannya dari mata tentunya ya karena ini penting karena mata itu punya peranan penting untuk menyelesaikan suatu pekerjaan gitu kemudian bising ya bising. ini bising mengganggu juga komunikasi jadi ya, harus teriak-teriak salah pengertian dan sebagainya malah menjadikan suasana lingkungan kerja menjadi tidak kondusif dikiranya berantem nah kelelahan patologis ini biasanya akibat penyakit ya yang munculnya tiba-tiba, nah, kemudian ada kelelahan emosional. Ya, ini enggak tahu sebabnya, mungkin dia eh, bosen atau apa ya di suatu pekerjaan, karena eh, ada suatu penyakit-penyakit eh, psikosomatik yang muncul di sana sebenarnya karena kelelahan emosional. Mungkin perlu dipindah kerja, kalau mungkin saya. <tuh> nah, kemudian posisi ergonomi, nah ini yang sebenarnya kita. Mau oh, sebenarnya ada orang dalam suatu karyawan atau pekerja dia dalam melakukan pekerjaan itu banyak sekali model cara melakukan kerjanya ya ada yang duduk ya ada yang berdiri ada yang dengan membungkuk ada yang dengan ya macam-macam lah tapi secara secara garis besar secara umum dikelompokkan menjadi beberapa saja kita hanya mengambil salah satu contoh ya misalkan pada saat dia posisi duduk gitu ya nah, posisi duduk ternyata yang disyaratkan untuk posisi ergonomi itu juga tidak gampang ya. Ya, duduknya harus dengan jarak kursinya diatur ya pahanya harus horizontal ya nekoknya sekitar 90 derajat gitu kan mungkin terus kemudian telapak kakinya juga eh, menumpu secara rata. Nah, kalau di bawah kursi itu sorry di bawah meja itu biasanya ada apa ya kalau saya bilang itu palang ya palang ya itu ternyata salah satu kearifan untuk kita membuat kita melakukan shifting supaya kita tidak statis dalam bekerja saat menggunakan kursi. Jadi kita bisa angkat salah satu kaki, ya, kemudian secara sekian jam, menit lagi bergantian. Nah itu membuat posisi menjadi dinamis tidak statis. Karena kalau statis, nah, resikonya juga cepat lelah, kemudian jarak layar ya, ini salah satunya adalah untuk mencegah uh, kelelahan uh, visual tadi ya. Nah uh, dari posisi duduk yang tidak ergonomis, ya, ini bisa saja membuat uh, seseorang menjadi uh, mengalami nyeri ya, yang paling sering adalah nyeri leher dan juga nyeri punggung ya. Dari leher di daerah pundak sini ya otot-otot cervical, ya kemudian di otot-otot bagian pinggang bagian lumbar itu yang paling sering yang dipraktek nah ini bukan hanya pekerja aja ya guru juga bisa karena sekarang semuanya berbasis komputer dan harus melakukan pekerjaan dan laporan itu sesuai eh, masukannya semua dengan komputerisasi nah itu juga eh, menjadi masalah kalau kita tidak tahu posisi yang benar. Nah, posisi yang berikutnya adalah posisi berdiri. Nah, posisi berdiri kalau kita melakukannya itu dalam jangka waktu lama, itu juga bisa rentan untuk terjadi cedera atau penyakit- penyakit muskuloskeletal. Ya, secara bijak memang harus diatur ketinggian dari mejanya. Ya. Nah, Permasalahan ini akan muncul kalau ternyata dua pekerja, satunya tinggi, satunya pendek. Nah itu shift-nya beda. Nah maka saya bilang ergonomi akan jadi mahal karena dia harus adjustable itu tadi. Kalau memang pekerjanya level ketinggiannya enggak sama gitu. Nah kalau misalkan bekerja dalam butuh ketelitian, bias disaratkan itu mejanya diatur 10 cm di atas siku tinggiannya. Kalau dia pekerjaan ringan, butuh waktu lama, biasanya kalau yang berat, dia biasanya di bawah siku. Ya. Karena dia butuh waktu lama, butuh durabilitas yang lama. Nah, perlu cukup ruang ya, dia untuk melakukan gerakan-gerakan yang dinamis. Kaki apa, alas kakinya juga harus eh, dari material yang empuk ya yang tidak licin sehingga tidak gampang lelah kakinya untuk kalau dia berdiri dalam waktu lama. Yang berikutnya jangan lupa alas kakinya harus yang anti slip kan. Nah, juga ada ini ya mengenai pekerja kantor ini misalkan kantor. Ada suatu kantor yang disaratkan harus berhak gitu ya. Hak menggunakan hak tinggi-tinggi. Sebenarnya yang disyaratkan hanya sampai 5 cm aja, 2 inci. Karena kalau nggak begitu dalam pemakaian dalam waktu lama timbullah masalah pada pinggang, gitu. Karena terjadi pergeseran uh, titik gravitasi untuk dia mengimbangi uh, uh, posturnya sehingga akan cenderung menarik ke belakang menggunakan otot-otot pinggang yang akan menyebabkan otot pinggangnya menjadi uh, uh, terganggu. Gitu lakukan perubahan-perubahan posisi saat bekerja secara dinamis. Ya, ini kalau misalkan posisi bekerjanya dalam waktu lama. Terus apabila ada kesempatan, boleh dilakukan peregangan atau stretching. Ya. Mungkin. Nah ini saya rasa juga di setiap perusahaan, kami menanya juga beberapa pasien itu juga ada kebijakan bahwasanya ada senam ya pagi, kemudian siang nanti sebelumnya senam lagi kan gitu sebelum masa istirahat itu ada yang begitu. Nah itu bagus sekali untuk melakukan stretching supaya ketegangan-ketegangan otot yang terjadi pada pekerja bisa teratasi. Nah, ini ya, ini kalau misalkan saat pekerja itu berdiri dalam jangka waktu lama. Sekarang posisi mengangkat. Nah, ini sering kita nggak sadar ya bahwasanya mengangkat sendiri butuh teknik. Ya. Butuh teknik berapa beban yang kuat kita angkat kan gitu berapa uh, maksimal beban yang sanggup kita angkat sendiri misalkan begitu terus posisi dari bendanya itu jadi kadang-kadang uh, tidak memperhatikan itu karena terlalu tergesa-gesa cepat sehingga tidak memperhatikan posisinya ya itu kalau orang bilang atau ring kecetit ini kemarin salah ngambil atau posisinya kurang benar nah itu seperti itu ini ada beberapa gambar yang di sini yang eh, mencontohkan posisi mengambil yang benar ya kalau mengambil yang benar biasanya kita meng kalau mengambil yang benar posisinya punggungnya ini harus selalu tegak kita menggunakan kekuatan otot kaki ya otot paha ya, kemudian diatur juga posisi kakinya yang benar ya nah, kemudian cara mengangkatnya menggunakan kekuatan otot kaki dan tangan, nggak boleh pakai otot punggung. Kalau otot punggung ketarik ya kecepit katanya gitu. Terus nah, dipastikan juga bahwasanya eh, ini barang yang dipegang itu benar-benar sudah pas ya firm ya sudah apa ya istilahnya yakin bahwasanya oh tergenggam erat dengan tangan kita ya. Terus kemudian selalu mendekatkan benda itu atau barang tersebut dekat dengan tubuh. Ini apa? Karena ada center of gravity, di sini ada apa namanya wake lever yang di, yang di belakang otot punggung kita adalah apa namanya force levernya. Kalau ini nggak seimbang antaranya wake, wake, wake Weak, eh sorry vik arm sama uh, force arm itu maka otot yang di force arm ini akan bekerja lebih berat nah, sehingga event kejadian nyeri punggungnya lebih banyak gitu. Yang enggak cuman mengangkat ya, ini pada orang kegemukan juga kadang begitu kan, perutnya lebih maju, pinggangnya lebih ketarik gitu ya. Orang hamil juga begitu, sering nyeri pinggang ya. Salah satu yang menjelaskan adalah teori dari wake arm maupun force arm itu tadi dari sistem lever. Nah ini, nah sekarang juga ada model-modelnya kan pekerjaannya online, punyanya nggak punya, anu punyanya gadget aja ya, maka ada tips-tips juga dalam penggunaan gadget ya, penggunaan gadget. Jadi dipertahankan posisinya mata antara mata dan gadgetnya ini enggak boleh lebih dari 50 sampai 70 cm ya. Kemudian eh, posisi tangannya juga harus diperhatikan ya, enggak boleh terlalu jauh ya. Nah, kalau pas pada saat posisi rebahan yang baik seperti apa ya? Tidak boleh sambil apa ini namanya? tengkurap ini kayak gini ya, yang disarankan adalah dengan posisi miring. Dan sering berkedip Pak yang menggunakan pekerja yang menggunakan layar harus sering kedip-kedip bukannya genit tapi ya ini adalah untuk lubrikasi dari cairan matanya supaya enggak gampang lelah enggak apa pedas ya nah kemudian proses bekerja itu juga harus sangat diperhatikan ya. jadi proses bekerja bagaimana pekerja itu menjangkau dari bagian-bagian yang harus dia kerjakan ya. misalkan kalau digambar ini di di, ditunjukkan ini ngecat ya ngecat kalau misalkan orangnya pendek tanpa alat bantuan ya mungkin dia cedera bisa di leher otot lehernya dia mengalami sakit otot pinggangnya juga mengalami sakit gitu. kemudian perbedaan antropometri barat yang timur tadi sudah saya sering saya singgung ya alatnya juga harus menyesuaikan Loh, ini enggak hanya di pada pekerja ya di medis juga ada nih saya dulu pernah eh, tahu bahwasanya ternyata meja operasinya itu tinggi sedangkan operatornya lebih rendah. Nah, ini harus mengakali membawa apa namanya? Apa, Bu? Nah, bawa dingklik jadi di adjust supaya lebih tinggi. Karena kalau enggak gitu kasihan asisten-asistennya lebih tinggi, harus pendek, asistennya sering membungkuk nyeri pinggang, sedangkan operatornya nggak nggak sampai untuk untuk melakukan operasi. Nah, hindari posisi tubuh yang statis, sering regangkan otot, ya, mengatur tata cara atau organisasi bekerja itu sangat penting. Nah, ya. nah kemudian display ya, displaynya, displaynya tuh yang disyaratkan. Kalau memang eh, itu banyak simbol-simbol yang sifatnya internasional, itu harus sering digunakan. Terus posisinya saling berdekatan, ya. Jarak jangkauannya saling berdekatan. Baik itu jarak yang ke atas, ya. ya kemudian ke samping kanan, samping kiri, ya. Kemudian alas kaki, alas lantainya juga harus diperhatikan. Ya. Posisi bahunya juga harus selalu rilek, ya. Ya kalau mikirin gini semua memang ribet ergonomi itu tapi ya itulah yang uh, bisa membantu kita untuk uh, mengurangi uh, segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ini kan kalau kita begini nih pekerja Indonesia sering sekali ya kita melihat yang modelnya ini apa di, dipanggul di punggung itu ya. Nah, sebenarnya tidak tidak sembarangan harus semuanya bisa dipanggul. Ada syarat-syarat ketentuan yang diberlakukan oleh ILO ini mengenai batas kemampuan seseorang dalam mengangkat beban. Laki-laki dewasa sekitar 40 kilo, wanita itu maksimal 20. Ya. Kemudian dewasa muda ini 20 kilo, ya wanitanya sekitar 15 kilo. Ya. Nah, beban ini, pekerjaan ini sering menimbulkan cedera di tulang pinggang. ini makanya kalau bisa nanti di Perusahaan juga mengatur suatu proses kerja, tata cara kerja dalam penggunaan barang-barang yang berat gini harus menggunakan alat bantuan alat. Ini saya singgung tadi mengenai metode cara mengangkat yang benar ya. Nah, ya oke, jadi harus diperhatikan juga ya. Ya mungkin itu saja yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau sedikit kan biasanya kurang nanti nambah lagi itu nanti suatu saat itu. Jadi belum bahas mengenai membantu Dokter Arvian mengenai bagaimana tata cara rehabilitasinya pada luka bakar itu juga ada sendiri. Nanti kita kita kebetulan kita dapat amanah untuk menyampaikan mengenai ergonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Cinta. Cukup Tuh. ya, ya. Uh, uh, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Baik. Selanjutnya kita masih di kuis ya, Dokter. Kita sebelum tanya jawab juga. Ini saya berikan uh, daftarnya Dokter Kato, Dokter, karena tidak cukup untuk. Hari ini saja ya dok, jadi kalau misalkan anda konsultasi lebih lanjut lagi, bisa langsung ke RKSET, ya. karena ada Dokter Gadot di hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 3 sore sampai jam 5 sore ya dokter ya. ya. Uh -huh. ya Mbak, Baik, terima sendiri. kasih Dokter Gadot. Selanjutnya kita masuk ke kuis terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya dok. Baik, Silakan. Baik bagi Bapak-Ibu peserta akan kami bagikan link kuis untuk sesi yang kedua. Mohon untuk diisi terlebih dahulu. Karena nanti kami akan memberikan hadiah, yaitu lima emani masing-masing berjumlah Rp50.000. ribu rupiah. dapat di layar untuk linguisnya. Baik, kita langsung saja masuk di sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Arfiansa dan Dokter Gatot bisa raise hand. Oh, ini ada yang sudah raise hand, Dokter. Kepada Dokter Setiawan, monggo Dokter waktu dan layar saya persilahkan, Dokter. Selamat siang Dokter Setiawan. Oke. Baik, uh, monggo Dokter. Untuk uh, untuk pasien ini Dokter uh, apa namanya? Tentang ini terkait anu Dokter naik terkait pemakaian elektro-surgery uh, untuk kulit itu buat yang masih bisa ditoleransi sampai seberapa ya lebih ya. terutamanya untuk epidermis ya dok. untuk epidermis untuk melakukan KT ataupun untuk melakukan koagulasi ini untuk untuk dokter yang sedikit menyimpang ini dok tapi efeknya juga kita bangga kemudian ya, dok. <laughs> untuk untuk ya. dokter Kat uh, kami di di pabrik itu karena pemakaian sepatu safety itu ada teman-teman eh, karyawan itu sering mengalami pelantar pasifis juga. Nah, untuk pelantar pasifis ini selain eh, terapi medikamentosa, adakah eh, semacam fisioterapi itu yang bisa dilakukan oleh karyawan sendiri? Saya kira itu Mbak Dinta, dua pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Dan untuk dokter Alfian Satri Dawi, Ya baik, saya coba langsung menjawab pertanyaan dokter Setiawan tadi ya. Jadi elektrokoter itu memang ada dua jenis ya, ada yang monopolar, ada yang bipolar. Nah, yang monopolar ini ya, dia listriknya itu berjalan dari handpiece melewati tubuh ya, kemudian ke arde ya, ground. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah posisi Ground atau arden harus selalu terpasang dengan baik pada pasien, karena kalau tidak, ya tadi ya, seperti saya jelaskan tadi, bisa terjadi luka bakar karena arus listrik yang melewati tubuh. Ya, tapi kalau groundnya terpasang, nah itu uh, aman ya. Kemudian karena dia listrik ya, jadi perambatan listrik itu kita harus menjaga bahwa area tindakan kita itu harus kering, tidak ada genangan air, tidak ada. Apa, eh, apa darah yang menggenang gitu ya karena itu tadi maka eh, akan bisa menyebabkan tersambar listrik ya pasien kita. Nanti kalau untuk kekuatan ya berapa watt yang dibutuhkan itu masing-masing eh, mesin atau alat tuh berbeda-beda ya. Ada yang kalibrasi listriknya itu eh, tepat ya. Jadi kan memang harganya pun juga macam-macam ya, Dok. Jadi ada yang apa yang apa mahal sekali gitu ada. Nah, itu eh, terkait dengan eh, apa modul-modul yang digunakan. Jadi tentunya kalau dia eh, bisa menjaga ya kekuatan wattnya itu stabil, ya tentunya biasanya harganya akan lebih mahal. Nah yang kita takutkan itu kan yang tidak stabil ya. Kadang tulisannya di situ kita menulisnya 15 tapi ternyata yang keluar di handpiece nyatanya itu bisa lebih dari 15 watt. Tapi kalau saya pribadi ya saya pribadi ya saya tidak pernah lebih dari 20 ya kalau untuk kulit ya 20 itu udah kadang udah terbakar itu kulitnya kadang. Jadi mungkin di bawahnya itu. Tapi tergantung ininya juga kita harus melakukan kalibrasi itu yang penting ya. Dan keamanan untuk pasiennya. Itu yang perlu diperhatikan. Mungkin itu dok. Terima ya. kasih. Sama, sama dok. Ya, terima kasih ya dokter Setiawan, tanyaannya bagus sekali tadi belum saya singgung ya mengenai plantar fasciitis. Plantar fasciitis itu juga salah satu penyakit eh, yang bisa disebabkan oleh Pekerjaan juga, karena berdiri terlalu lama, jalan kan begitu. Nah, memang penggunaan alas kaki itu sangat penting di sini, ya, alat kaki yang proper. Ya. Kalau eh, tadi dengan penggunaan sepatu safety, nah, sepatu safety-nya, saya rasa, ya, kita nanti juga harus baru evaluasi, ya, kan begitu. Karena sepatu safety sendiri itu, eh, bermacam-macam jenisnya, ya, tipenya juga bermacam-macam, nah itu jadi kalau uh, ada tips-tips yang memang bisa dipakai untuk kita supaya bisa uh, terhindar ya dari plantar fasciitis dalam penggunaan sepatu gitu ya misalkan dengan sepatu-sepatu uh, yang uh, dia sifatnya lebih soft ya lebih empuk kemudian ada penggunaan argus medialisnya ya jadi medial artsnya itu tertopang jadi di kaki itu kalau orang lihat itu ada katanya kaki bebek ya paling itu. nah itu dia, dia, ada penyangganya itu media art supportnya itu harus bagus ya kemudian eh, ada juga sepatu safety yang memang di custom misalkan custom cetakan saya tidak sama dengan cetakannya dokter Arvian nah, itu ada yang sampai begitu tapi mahal itu kan gitu tapi mahal gitu nah kalau bagaimana kalau sudah terjadi plantar pasitis, ya maka Uh, pengobatan secara medik medikamentosa pasti. Kemudian ada stretching-stretching tertentu, yaitu uh, kita melakukan stretching untuk plantar fasitis, misalkan dengan posisi kaki selanjur ya, diluruskan, kemudian kita menggunakan alat bantu, terserah entah mau dia mau pakai sabu atau dia mau pakai apa, sarung punyanya ya ditaruh di ujung uh, apa namanya ujung jarinya kemudian kita stretchkan telapak kakinya seperti ini ya dengan hitungan 8 sampai 10 hitungan ditahan kemudian rilis dan diulang-ulang eh, sekitar 10 sampai 15 kali repetisi. Nah, selanjutnya eh, ada juga terapi-terapi modalitas fisik, fisioterapi ya. Kita bisa menggunakan alat-alat eh, diatermi seperti ultrason, kemudian itu adalah untuk meningkatkan ekstensibilitas jaringannya. Kemudian untuk pain-nya kita juga bisa gunakan uh, baik itu laser maupun uh, times. Semua tersedia itu kalau di RKZ. Gue silakan kalau mau uh, dimanfaatkan. Ya, mungkin itu Dr. Setiawan yang bisa saya jawab. Mungkin sudah bisa mewakili. Ya, dokter. Terima kasih. Cukup jelas nih dokter. Siap baik terima kasih dokter selanjutnya kepada PT Sumber Sari Mekar Pekasa monggo saya persilahkan selamat siang dokter Arfian dan dokter Gadot ya selamat siang saya Denny dari PT Sumber Sari pertanyaan untuk dokter Gadot aja ini Suaranya kerap kelihatannya. Yang yang pertama, dokter itu di kantor kami atau di perusahaan kami itu ada berbagai jenis kursi ya, terutama kalau di kantor itu kursinya ada bermacam-macam gitu ya. Ada yang besar ya. tapi terlalu tegak, ada yang ada yang sekarang kami duduk ini. Eh, cukup cukup apa ya agak apa ya nggak terlalu tegak tapi di bagian punggung itu jaring-jaring mungkin fungsinya untuk uh, supaya punggung kita saat Zoom atau meeting seperti ini tidak panas mungkin ya Nah yang jadi pertanyaan kami dan setahu kami uh, ya mohon maaf kursi itu uh, tidak murah cukup mahal cuman kan kami butuh nyaman ya. Mungkin pertanyaannya idealnya kursi kantor itu yang seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di beberapa bagian seperti operator itu kan banyak banyak kerjanya lebih banyak berdiri. Jadi resiko cedera, kesemutan, atau kram itu juga sering terjadi. Termasuk Kegiatan ekstra kami ada futsal, ada badminton, ada juga goes. Itu biasanya yang sering terjadi, itu betis atau paha kita itu kram. Nah, sebetulnya apa yang terjadi saat kita itu kram? Nah, sementara secara apa ya, secara sederhana kami suka mengoleskan mohon maaf menyebutkan merek counterpain atau obat gosok minyak kayu putih atau remason atau bahkan hot cream itu sebagai obat luar. Terus sebagai apa ya cairan yang kami minum entah ini betul entah ini salah ya. Itu kami konsumsi pokari atau sprite atau coca cola dingin, yang dingin. Nah. Sementara itu aja, Dokter, dari kami atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. baik terima kasih monggo ya. terima kasih mbak Sinta mas Denny jadi mengenai kursi tadi ya jadi ergonomi itu memang mahal kalau memang mau diturutin, tapi setidaknya begini kita ambil salah satu shortcut atau cara mudahnya jadi buatlah pada saat posisi kita bekerja itu, senyaman mungkin, ya. senyaman mungkin, se serileks mungkin saat kita melakukan pekerjaan itu, karena itu terkait dengan durabilitas atau kekuatan Anda untuk melakukan pekerjaan. Gitu. Ya. Kalau misalkan tadi disebutkan bahwasanya uh, uh, kursinya terlalu tegak, gitu ya, terus kemudian yang sekarang ini kursinya ada jaring-jaring, ya. gitu ya, maka ada beberapa hal yang memang harus di kita lakukan trik kan begitu ya dengan penyesuaian misalkan ditambahkan dengan bantalan atau sehingga membuat kurvatura dari sandarannya itu dia lebih menyerupai tulang punggung kita atau lebih bisa menyesuaikan dengan tulang punggung kita kan begitu dan kemudian yang paling penting lagi adalah posisi sebenarnya Posisi saat kita e, melakukan pekerjaan itu, jadi kalau yang disarankan untuk posisi duduk, ya badannya harus tegak, kemudian menyandar pada e, apa namanya sandaran kursi, kakinya relax, ya tidak terlalu, kakinya tidak menopang seluruh berat badan, kemudian selalu melakukan pergantian shifting dari kaki ini secara dinamis, tangan mungkin kalau di operator sambil mengetik, ya tidak harus selalu menekan pada meja, ya posisi serilek mungkin, senyaman mungkin nah itu juga uh, bisa kita uh, lakukan itu yang dengan cara-cara yang murah seperti itu nah kemudian mengenai uh, posisi yang berdiri tadi itu ya nah, posisi berdiri sudah saya sebutkan tadi bahwasanya uh, pada saat melakukan pekerjaan dengan posisi yang berdiri yang lama maka kita perlu memperhatikan alas atau apa namanya uh, tempat kerja landasannya ya Kemudian, alas kakinya ya, terus kemudian ketinggian dari mejanya ya, ketinggian dari mejanya. Kalau memang e, pekerjaan berat dan butuh durabilitas yang tinggi, maka bahunya memang harus dibuat serilek mungkin, ya. sehingga disyaratkan bahwasanya e, ketinggian meja diupayakan di bawah siku, ya, di bawah siku kan begitu. Nah, kalau... Mejanya nggak bisa digeser ya berarti uh, ketinggian orangnya yang harus digeser ya salah satunya menggunakan apa tadi dingklek tadi itu apa ya ya dinaikkan harus disediakan itu gitu kemudian uh, dengan uh, misalkan terus tadi disebutkan kram ya sampai dia mengalami kram kram itu akan terjadi apabila uh, kekuatan atau kemampuan dari otot kita itu sudah melampaui batas kemampuan yang dimiliki oleh otot kita ya, dalam melakukan pekerjaan sehingga akan muncullah kram Di samping itu ada faktor-faktor ekstra lain, misalkan uh, cairan, kemudian suhu, ya suhu ruangan, ya. terus kemudian uh, apa namanya uh, faktor kelelahan. Nah itu juga bisa menyebabkan itu. Nah kalau ID sudah ya, salah satunya kekurangan cairan ya tadi Mas Denny sudah ngomong dengan menggunakan uh, larutan apa namanya isotonik ya uh, atau minuman-minuman isotonik, itu boleh silakan itu dia. Uh, untuk membantu dari mengatasi cairan kekurangan cairannya. Kalau misalkan uh, kram ya sudah kita harus istirahatkan dulu, diistirahatkan. Kalau misalkan ada obat-obatan yang gosok yang seperti yang Dok Mas Denny tadi maksudkan, boleh silakan mau dipakai, tapi istirahatkan. Kalau bisa kita belikan pertolongan dengan uh, menggunakan uh, kompres dingin dulu lah ya, diistirahatkan kompres dingin, kemudian diregangkan, baru diregangkan pelan-pelan nah itu nah itu nanti tips-tipsnya seperti itu supaya nanti uh, tidak gampang berulang nah kalau memang per berulang terus-menerus ya maka yang harus dievaluasi adalah uh, peralatannya kemudian <laughs> proses bekerjanya seperti apa itu kan, gitu itu saya rasa itu sini dari sumber sekat yeah. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dokter Gatot dan Dokter Arfiansa Mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung dijawab di kolom chat, ya, Dokter. Sudah siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk di sesi yaitu kita umumkan pemenang kuis pada siang hari ini. Untuk pemenang kuis hari ini, saya izin untuk share screen. Untuk kuis sesi yang pertama dimenangkan oleh Bapak Brian Sinatria, Ibu Vela Ermawati, Bapak Fajar Eko Susilo, Bapak Bahrul Ulum, dan PRUD Putra Bintang Timur. Untuk kuis sesi dua dimenangkan oleh Bapak Aditya Eka Putra, Ibu Lucy Hernawati, Ibu Rika Dinasti, Ibu Ajeng Putri dan Ibu Puji Yulanika. Untuk nama-nama tersebut akan kami kirim di grup WhatsApp dan nanti akan kami personal chat satu-satu untuk kami kirimkan e-money sebesar Rp50.000. Dan untuk pemenang untuk 30 hadiah hiburan dan 3 voucher akan kami undi secara acak. Saya persilakan kepada Dr. Lisa untuk bilang stop ya, dokter. Stop. Baik, saya bacakan untuk pemenangnya Bapak Ardian Indra Mahendra, Bapak Paskalis Hanantawi Harjo, Bapak Alex, Bapak Rendis, Bapak Sabarwati. Ibu Sabarwati, Ibu Eka Natalia, Bapak Budi Setiawan, Bapak Muhammad Fatoni, Ibu Dina Puspitasari, Bapak Andi Yudianto, Dokter Setiawan, Ibu Zahratul, Bapak Muhammad Salahuddin, Ibu Sri Lestari, Bapak Adi Sumantri, Ibu Oktavia Ika, Bapak Julius Yutri Atmiko, Ibu Nikoma, Ibu Vela Ernawati, Ibu Diah Ayu Citra, Ibu Sulastri, Bapak Andrianto, Ibu Yuke Argatita Putri, Fatih Desi Aristanti, Bapak Gandis Ariana Putra, Bapak Ruru Sitriani, Ibu Cahya Siswi Suryandari, Ibu Krisma Kusumawardani, Ibu Fabi Ningrum, dan Ibu Puji Yunalika. Itu tadi 30 pemenang ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita masuk di tiga voucher yaitu satu konsultasi gratis bersama Dokter Alfiansa, yang kedua konsultasi bersama Dokter Gatot dan yang ketiga yaitu voucher pemeriksaan laboratorium. Kita acak kembali. Saya mohon tolong kepada Dokter Arviansa untuk bilang stop ya, Dokter. Bilang stop ya, Dokter. Oke. Okay. Ya, yeah, stop. Dimenangkan oleh Ebu N Ibu Eni, Eni Nurcahyani nah, untuk rumah ini. Iya, tuan rumah ya, Dokter. Kita fair, dokter. Jadi semua bisa terpilih ya, dokter. Bisa yeah, yeah, konsultasi yeah. gratis langsung bersama dokter Arviansal. Baik, terima kasih dokter. Untuk yang kedua, saya mohon tolong untuk dokter Gatot, ya dokter, bilang stop. Stop. Tuhan, rumah lagi ya, dokter.

Stop. Stop. Baik, tetap Ibu Evi, Bapak Yudi, dan Ibu Lika Kurniawati. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya pada hari ini. Kami akan terus memberikan informasi-informasi maupun webinar kesehatan kepada Bapak Ibu peserta. Jadi uh, tetap stay tune di media sosial dari RKS Oleh Sawahan Malang, tetap follow IG-nya dan tetap subscribe YouTube-nya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Laura, Bapak Edwin, Dr. Lisa, Dr. Arfiansa, dan Dr. Katot atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu peserta atas waktunya yang telah mengikuti webinar dari pagi sampai siang hari ini. Saya di sini Sinta Anjani, selaku moderator pada... Webinar hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan dari saya sengaja maupun tidak. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, mbak. Terima kasih.